Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa man da'a bi da'watihi wahtada bi sunnatihi wajahada jihadahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi aliyil 'azhim. Amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi lah sedikit sebanyak nak kata kajian pun taklah, tapi lebih kurang kepada kita buat perbincangan berkenaan dengan perkhidmatan e-wallet. Perkhidmatan e-wallet. Sebelum saya teruskan berbincang tentang e-wallet menurut syariah, isu-isu, ingin saya nyatakan bahawa apa yang kita nak bincangkan hari ini ialah kalaupun bersifat hukum hakam, dia berkaitan dengan hukum hakam menggunakan e-wallet. Dia tidak ada kena-mengena dengan sama ada e-wallet itu patuh syariah atau tak patuh syariah. Sebab dia ada dua perkara yang berbeza. Kalau saya katakan contoh menggunakan e-wallet itu adalah patuh syariah, dia tidak semestinya e-wallet itu patuh syariah. Kan? Sebab untuk kita katakan e-wallet itu patuh syariah atau tak patuh syariah, syarikat penyedia e-wallet itu sendiri mesti dapat kelulusan daripada Bank Negara Malaysia lah. Jadi saya buat disclaimer awal-awal lagi lah. Takut-takut ada syarikat e-wallet yang menggunakan apa-apa ceramah ke yang kata okey kita dah patuh syariah kan, sedangkan dia masih lagi belum mendapat pengesahan daripada regulator. Sebenarnya perbincangan berkenaan e-wallet ni sekarang ni pun ada kajian-kajian yang dibuat oleh yang dikutip oleh Profesor Dr. Asmadi Naim di daripada UUM, dia buat dengan kerjasama JAKIM. Tapi saya sekadar berkongsi apa yang saya buat. Ini berasaskan kepada kajian ringkas, pembacaan ringkas temubual yang saya buat dengan beberapa penyedia e-wallet lah. Sebenarnya kita ada pelajar UM yang buat tajuk e-wallet di depan saya ni. Patut dia boleh ceramah sekali. Dia buat kajian master berkenaan dengan e-wallet. Tapi apa yang saya nak katakan hari ni ialah saya nak bincang berkenaan dengan penggunaan e-wallet. Kan? Boleh ke tak boleh? Kalau tak boleh apa isunya? Kalau boleh apa isunya? Perbincangan hari ini mungkin tidak berakhir dengan hukum yang halal atau haram. Mungkin dia boleh berakhir dengan persoalan ataupun dia boleh berakhir dengan open-ended lah. Nak kata halal pun boleh, nak kata tak patut syariah pun boleh. Cuma kita nak tengok perspektif, bagaimana perspektif fiqh muamalat dalam penggunaan e-wallet. Saya yang dah bentangkan, pertama kali saya bentangkan tentang e-wallet ialah dalam diskusi di Wacana Teknologi di UKM, Anjuran Universiti Malaysia Pahang, beberapa bulan lepas, tahun lepas. Ada slide-nya, kalau sesiapa yang berminat saya bagi dekat Urustia kan? Mungkin Urustia boleh share. Sebelum kita pergi kepada e-wallet, kita kena faham dulu landscape baru IR 4.0 yang kita sekarang hadapi sekarang ini kan, yang mana dia telah mengubah cara hidup kita, yang mana sebelum ini kita tak pernah terfikir, terutama generasi macam saya ni kan, masa kecil-kecil dulu kita tak pernah terfikir bahawa ada teknologi yang membolehkan kita bercakap tengok video kan, boleh order barang daripada rumah saja dapat terus, dapat tak perlu pergi shopping. Jadi itu sekarang ni kita dah ada landscape baru yang mana semua berasaskan kepada internet lah, kan? Semua berasaskan kepada internet, semua berasaskan kepada network kan. Jadi oleh kerana itu kita sekarang ni berhadapan dengan landscape itu. Fiqh muamalat dia tidak statik. Sebab itu fiqh muamalat dia macam bebas mazhab. Dia bebas mazhab. Dia tetap follow kerangka-kerangka mazhab, tetapi dia lebih terbuka, kan? Dia lebih terbuka. Even mazhab Syafi'i pun dalam bab muamalat kadang-kadang dia lebih terbuka perbincangannya sehingga kan mengambil pendapat-pendapat daripada mazhab lain.
Jadi sebab itu, apabila kita bincangkan berkenaan e-wallet apa semua, kita kena lebih terbuka lah, lebih terbuka. Bukan sekadar terbuka, tetapi kita kena lebih melihat fik muamalat dalam konteks semasa. Dia tidak terhad kepada kitab-kitab yang selama ini kita baca. Bank Negara Malaysia sebenarnya telah lama buat inisiatif untuk menggalakkan penggunaan e-money, e-money ataupun mata wang elektronik ini ke arah membentuk masyarakat cashless society. Kan? Cashless society. Cashless society ini secara umumnya telah menjimatkan ekonomi. Kajian menunjukkan cashless society telah menjimatkan lebih kurang 1% daripada ekonomi negara. Kan? Mengapa boleh jimat? Kan? Kadang-kadang kita, kenapa tanpa cash kita boleh jimat? Banyaklah isu-isu security. Contohnya macam kalau kita berniaga di kedai makan, kita kena uruskan duit cash yang kita dapat tu, kan? Kena, mungkin kena bayar apa, bodyguard, kan? Nak hantar duit, security, nak masuk duit dalam akaun bank, itu semua risiko. Dan setiap risiko datang dengan kos, kan? Jadi, kos pengurusan tunai itu, kadang-kadang nak dapat shilling pun kena bayar lebih, kan? Penjual nak dapat shilling tu kadang-kadang kena bayar, nak dapat RM100 shilling, kena bayar RM100, RM101 kadang-kadang, kan? Jadi, itu isu yang lain lah. Tapi kita nak cakapnya, dia kos. Kadang-kadang duit shilling yang kita ada hilang macam tu je, kan. Tengok-tengok kat dalam sofa rumah ada, kan. Bawah sofa kereta, membazir lah semua. Dan itu adalah kos, kan. Cuba belak cushion kereta. Mesti ada kan duit shilling, kan. Kadang-kadang nak beli pakaian tu je. Jadi, itu kos pada ekonomi. Jadi, dengan adanya cashless society, dia mengurangkan kos, kan. Jadi semua orang tidak perlu cari shilling lagi, kan? Jadi kita just boleh bayar menggunakan mobile phone, mobile phone. Dengan leverage kepada teknologi-teknologi yang ada. Sebenarnya dia cashless society bermula telah lama. Jadi saya bawa perkembangan tentang cashless society dulu, kan? Sebab masa pun panjang jugalah. First time saya bentang pasal ni, saya diberi masa setengah jam saja, kan, kat UKM gitu, kan. Mungkin selalu kita tak puas hati kat UKM, saya minta setengah jam datang balik sini. Jadi, penggunaan cashless ini dah lama bermula daripada kita pakai kad bank tu lah. Kad bank, kad kredit, kad debit, kan. Kad kredit, kad debit dia ada perkembangan dia bermula daripada penggunaan jalur magnetik sampailah penggunaan kepada smart chip tu, kan. Kemudian kita ada NFC, sekarang ni kita pakai apa, macam dia panggil apa, touch tu, kan, ha? Wave, kan, pay wave tu teknologi NFC. Kita juga ada sekarang ni teknologi pembayaran online. Kedai-kedai sekarang ni pun dia boleh prefer online je, nak tempah apa-apa dengan bayaran yang mahal, kita just transfer account dia. Kemudian kita ada perkembangan pembayaran online melalui telefon apabila banyak perkembangan app telah maju. Jadi app telefon ini mendominasi lah sekarang ini, lebih daripada internet menggunakan browser. Dan sekarang ini kita ada penggunaan duit now, nombor telefon sebagai asas kepada nak transfer duit. Siapa dah pakai duit now? Duit now ni jadi kita tak tak perlu lagi bagi nombor akaun. Kita bagi nombor telefon, dia masukkan nombor telefon, duit akan direct kepada akaun. Kemudian ada gabung, saya pernah lihat dulu ada orang viral dalam internet apa itu duit now, kadang-kadang dia tak tahu, kan. Dia kata bank paksa guna duit now, dia tak tahu kelebihan duit now sebenarnya, kan. Jadi duit now ini adalah satu inisiatif bank negara juga sebenarnya, kan. Supaya ke arah masyarakat tanpa tunai lah, kan. Kita ni pun jenis yang tak ada duit memang tanpa tunai juga, kan, cashless juga, kan. Itu cashless juga, kan. Tanpa tunai yang kedua ni, dia memang duit tu ada tapi tak ada di depan mata, ada dalam akaun. Kadang-kadang akaun pun tak ada, yang tu betul-betul cashless. Kemudian sekarang ni kita dah ada teknologi terkini, kita menggabungkan di antara kad dan aplikasi telefon ni, yang berasaskan kepada sistem pembayaran lah. Itu yang kita boleh bincangkan hari ni lah, itu keadaan terkini. Masa depan banyak lagi, banyak masa depan banyak lagi, kan.
Nak bagi duit raya, saya rasa mungkin nak bagi duit raya 5 tahun akan datang, orang tak bawa tak bawa cash lah kan. Kanak-kanak bawa sampul, ada QR code, kita QR code je kat sampul dia kan. Ataupun kanak-kanak bawa dia punya jam kan, ha, kita bagi je. Kanak-kanak sebelum balik letak dekat device kat rumah kita tu, seorang letak jam masing-masing kan. Itu teknologi sudah ada pun, cuma belum lagi dikembangkan. Saya rasa tak lama tu, tak lama, mungkin sebelum 10 tahun akan datang akan berlakulah teknologi macam tu. Dia NFC lah, sekarang teknologi NFC lah kan. Pembayaran guna jam pun dah ada sekarang ni kan. Nak pakai buat pembayaran pakai jam je. Jadi senang lah, senang kan. Kita kena buat sistem lah supaya orang tak ambil duit raya dua kali kan. Tapi sistem tu boleh dibuat, tak ada masalah kan. Teknologinya sudah ada, kreativiti programmer lah yang penting untuk buat, bagaimana boleh dibuat. So, pembayaran e-wallet ini singkatan kepada electronic wallet lah, dompet elektronik. Lokasi simpanan dia adalah merupakan satu lokasi simpanan wang secara digital. Kita letak duit kita dekat situ kan. Sekarang ni tebal poket-poket kan, sebab banyak, bukan banyak duit, banyak kad dalam beg kan. Bank ni satu kad, bank ni satu kad kan. Dalam account tu tak ada duit pun kan, tapi kadnya banyak. Jadi dompet kita jadi tebal. Kalau lelaki tu letak di belakang ni kan, bahaya kalau ikut orang yang kaji tulang belakang, tak elok katanya. Jadi kalau masa akan datang, kita tak perlu bawa lah, bawa telefon je kan. Kalau dompet tertinggal tak ada masalah, jangan telefon tertinggal, yang itu masalah. Dia boleh, dia merujuk kepada aplikasi peranti mudah alih yang boleh dimuat turun oleh peranti, membolehkan pengguna e-wallet menyemak baki dan melakukan transaksi. Antara e-wallet yang awal lah di dunia ni adalah PayPal sebenarnya, PayPal. Dia e-wallet yang awal lah. Dari sudut penggunaan e-wallet, negara mana yang paling besar? Saya rasa semua orang tahu, negara yang penggunaan paling besar adalah di China kan. Yang mana tahap penetrationnya pada tahun 2019 lebih kurang 35.2% lah daripada rakyat dia menggunakan e-wallet China. Nombor dua paling besar adalah di India kan. Nombor tiga yang terbesar adalah Indonesia. Dan yang keempat, negara haram tu lah kan. China memang besar kan. Tapi di China, dia tak banyak e-wallet macam tempat kita. Di Malaysia, kita ada berapa e-wallet? Berapa? 40? 40 semua e-wallet termasuk bank dan bukan bank. 40 kan, yang telah dilesenkan oleh bank negara. Cuma yang aktif itu beberapa je lah kan. Tapi secara umum yang dah dilesenkan ada 40 e-wallet. Di China ada berapa dengan masyarakat dia yang banyak? Dua sahaja kan. Dua sahaja. Adalah Apple Pay satu lagi, tapi hidup segan mati tak mau kan. Yang dominasi adalah Alipay dan WeChat Pay. Alipay dan WeChat Pay. Alipay, kalau dari sudut awalnya, WeChat Pay lebih awal berbanding dengan Alipay kan. Tetapi Alipay telah mendominasi market lah di China. Dua ini mendominasi 92% daripada e-wallet di China. Dia start dengan WeChat Pay, tetapi selepas itu Alipay lah, monopoli kan. Tempat kita WeChat ni dikenali dengan budak-budak WeChat je kan. Orang pun tak, kita tak pakai. Tapi kat sana WeChat Pay popular lah, WeChat Pay dan Alipay. Orang jual tepi jalan pun pakai Alipay kan, senang di sana. Tapi Alipay untuk international version baru, saya rasa 2-3 tahun lepas, baru 2 tahun lepas baru boleh kita pakai. Contohnya Alipay yang kita buat di Malaysia dulu tak boleh pakai di China kan. Beberapa tahun lepas baru boleh pakai. Di Malaysia 40 lebih kan. Tak tahulah sekarang ni kerajaan nak benarkan lagi atau tak. Saya rasa cukup lah tu kan. Jadi satu masalah juga kalau e-wallet banyak kan. Kenapa? Sebab e-wallet ni ada 20 sen, e-wallet ni ada 30 sen kan.
e-wallet ni ada RM2. Jadi rasa macam bazir juga duit kita, kan? Jadi lebih baik satukan je e-wallet, kan? Tapi tak apalah, nanti kita tengok lepas ni macam mana kerajaan boleh menyatukan e-wallet. Perkhidmatan pembayaran e-wallet, apakah yang kita katakan sebagai perkhidmatan pembayaran, kan? Payment system. Payment system menggunakan e-wallet merujuk pada perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat penyedia e-money sama ada untuk menyimpan wang dan melakukan transaksi pembayaran. E-wallet bukan sekadar simpan menyimpan wang, tetapi perkhidmatan transaksi secara cashless dan selamat. Maksudnya penyedia e-wallet dia bukan sekadar memberi perkhidmatan untuk kita simpan duit, tetapi pada masa yang sama dia memberikan kita perkhidmatan untuk proses pembayaran, kan? Hassle free lah orang kata, kan, senang, kan, perkhidmatan yang dia sediakan. Jadi perkhidmatan e-wallet dia bukan sekadar simpan, tetapi proses pembayaran pun dia berikan kepada kita. Jadi fokus pembentangan kali ini adalah untuk merujuk kepada perkhidmatan yang disediakan oleh e-wallet kepada pengguna sahaja. Dia tidak melihat, kita tak nak melihat e-wallet dari sudut semua model perniagaan e-wallet. Kalau nak tengok kepada model tu kena tanya regulator lah, kan. Di Malaysia kita ada, di seluruh dunia sebenarnya ada banyak bentuk e-wallet, kan. E-wallet, sebelum e-wallet yang lebih popular ni, kita ada e-wallet yang digital wallet ni ada untuk cryptocurrency saja, kan. Contohnya macam Remitano, kan, siapa ada Bitcoin ni dia akan ada lah, kan. Beberapa bentuk e-wallet, banyak juga saya rasa e-wallet untuk crypto, kan. Kadang-kadang setiap crypto ada untuk e-wallet tersendiri. Ethereum contohnya, hanya e-wallet Ethereum diterima Ethereum saja, kan. E-wallet Bitcoin dia hanya terima Bitcoin saja, kan. Ada juga e-wallet yang menerima banyak version cryptocurrency, kan. Tapi hanya kripto, kan. Kemudian kita ada juga e-wallet yang menerima kripto dan duit. Kripto dan mata wang biasa pun ada. Dan apa yang kita nak bincangkan hari ni ialah e-wallet yang tak terlibat dengan kripto tetapi menerima ringgit Malaysia, kan. Ada e-wallet yang menerima semua mata wang ataupun beberapa mata wang utama dunia. Tapi kita nak bincang hari ni e-wallet e-money yang hanya menerima mata wang Malaysia, iaitu yang disediakan oleh provider di Malaysia lah. Dari sudut perkembangan e-wallet, ya, kita ada, sebelum e-wallet ni berkembang, kita dah ada kad kredit, ya. Kad debit tu digital currency lah semua tu, kan. Tak pakai cash, ya. Kita ada kad debit, kita ada kad prepaid, kad prepaid beza sikit dengan kad debit lah. Dan kemudian kita ada e-wallet. E-wallet ni paling latest lah. Semua itu cashless, ke arah menuju kepada cashless tanpa tunai. UC Malaya, tempat saya bekerja, kita cuba buat dah e-cashless, cashless, kan. Maksudnya, beberapa kafe di UM itu menerima menerima duit secara digital e-wallet lah. So, senang, student tak perlu lagi bawa duit cash, kan. Bahkan kadang-kadang dapat point, kan. Ha, itu yang orang suka dan itu yang menjadi isu kadang-kadang, kan. Nak derma di masjid, kan, derma kat surau. Kita derma RM10 contohnya, dapat lagi 5%. Aku nak derma RM10, dapat 5%, buat apa, kan. Baik bagi 5% kat masjid, kan. Tapi tak apalah, dapat juga 5% dia bagi, kan. Ha, kerana menggunakan e-wallet. Masjid-masjid pun telah menggunakan e-wallet untuk kutip derma. Jadi kalau kita nak kata tak patuh syariah, susah juga masjid-masjid nak kutip derma, kan. Sedangkan kita boleh buat kutipan derma menggunakan e-wallet. Kutipan wakaf pun boleh menggunakan e-wallet. Kita ada banyak bentuk e-wallet sebenarnya. Banyak bentuk e-wallet. Di peringkat bank negara pun dia ada pembahagian-pembahagian. Ada e-wallet yang yang macam apa, dia tidak, dia hanya app saja, kan. Contohnya macam apa, Boost, kan. Apa pakai Boost. Yang popular Boost. Boost itu anak buah Celcom lah, kan, bawah Celcom. Apa lagi yang popular? Alipay, GrabPay, Touch and Go e-wallet. Apa lagi yang popular? AeonPay, AeonPay, BigPay, lain sikit lah.
Dia kalau yang pakai telefon saja tu dia tak ada link dengan kad. Itu berbeza sikit. Kita ada macam Aeon Pay. Itu dia ada link dengan kad. Big Pay Air Asia kan. Yang itu student overseas suka pakai sebab apa? Sebab dia punya kadar tukaran dia sangat-sangat rendah. Kan? Contohnya orang belajar dekat Jordan kan. Jadi saya dulu kat Jordan belajar. Kita nak keluar duit, daripada duit masuk ke akaun Malaysia, macam mana nak keluar? Boleh pakai je kad-kad bank tu sebab dia ada Visa, Mastercard kan. Tapi Visa dia akan charge RM12, Mastercard charge RM10 kan. Itu charge yang perkhidmatan daripada Visa, Mastercard. Belum lagi charge tukaran oleh bank. Kadang-kadang tukaran berbeza. Kita akaun RHB contohnya. Cucuk di Jordan contohnya 500 dinar. Ringgitnya dia akan charge mungkin lebih tinggi berbanding main bank. Sebab tukaran antara bank tu rate masing-masing bank tentukan. Saya bukan nak promote lah, tapi BitPay tu antara terendah lah di pasaran kan. BitPay. Jadi student-student suka pakai. Dia pakai sistem Mastercard. Kita ada, yang itu dia ada kad dia kan. Dia ada kad dia. Aeon pun dia ada kad dia. Yang tak ada kad, Touch and Go e-wallet tak ada kad. XOX pun ada dia punya ni kan. Fifth kan, Fifth. Apa lagi banyak saya rasa. Tapi yang popularnya itu je lah. Ha? Boost, GrabPay dan Touch and Go lah. Dia lagi popular, apabila dia popular dan sistem dia bagus, jadi kerajaan pilih tiga ni lah untuk bagi e-tunai. Ha, kan. Ada dapat lah, semua habis lah duit kan, RM30. Ha, jadi bila dapat e-tunai tu bolehlah kita pakai untuk buat top up telefon apa semua. Ha, itu jadi kad e-wallet kita faham sekarang ni, ada e-wallet yang ada berkait dengan kad, ada e-wallet yang tak ada kaitan dengan kad. Dari sudut treatmentnya bank, dari sudut regulator dia lihat ada kaedah sistem-sistem yang agak berbeza lah kan. Kalau kita perasan pun, kalau yang ada kad tu kan, dia punya limitnya agak agak berbeza kan. Contohnya macam Big Pay RM10,000, RM20,000 kita boleh bubuh dalam tu kan. Ha. Tapi kalau macam e-wallet yang biasa, paling tinggi pun RM1,500 kan. Apakah kelebihan penggunaan e-wallet? Pertamanya dia lebih selamat berbanding dengan membawa wang fizikal kan. Jadi contohnya peniaga kedai 7-Eleven ke apa, ataupun kedai-kedai 24 jam ni, kalau orang pakai e-wallet, jadi kalau nak merompak tu apa saja dia boleh rompak kan. Sekadar rompak telefon je lah, dapat tak dapat duit kan. Jadi nak rompak, nak curi duit dalam kedai tu agak susah kan? We are cashless kan. Dia tengok oh tak ada, sebalik sajalah perompak tersebut lah. Bagilah kat dia aiskrim satu kan. Penat-penat datang merompak tak dapat apa-apa. Memudahkan simpan rekod transaksi kan. Kadang-kadang kita nak juga rekod tu kan. LHDN asyik tanya mana bukti, mana bukti kan. Belanja, ni belanja. Sebab bila kita guna tu, dia boleh simpan dalam telefon, boleh email kan. Jadi rekod-rekod tu kita ada, nak resit ke apa ke ada dalam email kan. Menjimatkan wang-wang yang shilling-shilling yang kecil-kecil itu, kos untuk tukaran shilling boleh jimat. Orang berniaga tahulah macam mana jimatnya kan. Memudahkan pemantauan bisnes, pekerja-pekerja. Kita tak risaulah pekerja kita curi duit sikit kan. Sebab semua e-wallet masuk dalam e-wallet kedai. Kerajaan pun senang nak memantau perjalanan duit kan. Dari sudut nak money laundering pun agak susah kan. Nak larikan duit agak susah sebab mudah dipantau. Dan e-wallet menawarkan ganjaran, mata ganjaran, cashback dan seumpamanya lah. Kadang-kadang kita pelik kan, macam mana dia boleh bagi duit balik kan. Kita beli dalam murah dah, dia pun bagi duit balik kan. Bubuh minyak RM50, dapat lagi RM5 kan. Macam mana bagi duit balik tu? Kelebihan kepada peniaga, dia menjimat, tadi kelebihan pada pengguna, ini kepada peniaga, mengurangkan risiko, saya dapat beritahu, mengurangkan kos pengurusan tunai, menggalakkan pembelian. Sebenarnya kan, ada satu kajian, e-wallet ini,
sesetengah perniagaan dia meningkatkan sehingga 6 kali ganda apabila dia menggunakan e-wallet kan. Saya tak nak reveal lah syarikat mana kan. Dia kata setelah dia gunakan e-wallet, peningkatan sebanyak 6 kali ganda bisnes dia dengan menggunakan e-wallet. Mungkin dia buat promosi lah. Dan apabila, jadi sebab itu kebanyakan syarikat dia suka menggunakan e-wallet ini sebagai kaedah pembayaran, sebab dia rasa bila dia guna e-wallet, syarikat e-wallet bantu dia untuk promote, pada masa yang sama dia dapat meningkatkan pembelian di kedai dia. Orang nak berapa, mungkin budaya masyarakat kita masih lagi terbiasa dengan cash tunai. Jadi kalau kita rasa membeli menggunakan e-wallet tu, tak rasa sangat duit kita habis. Walaupun memang habis kan. Kalau guna duit tunai tu ketar tangan sikit kan, ketar sikit nak bagi. Tapi kalau guna e-wallet tak rasa hilangnya duit. Tahu-tahu hujung bulan memang tak boleh keluar duit, tak ada duit lah. Sebab itu dari sudut, tapi dari sudut berbelanja memang dia menggalakkan orang mudah untuk berbelanja lah. Sebab itu peniaga-peniaga lebih suka. Kos pembayaran, kos untuk dia panggil MDR. Ini sebenarnya model sebenarnya syarikat e-wallet, MDR, Merchant Discount Rate. Kos transaksi e-wallet ni setakat ini lebih rendah berbanding dengan kos menggunakan kad kredit. Kan? Kredit kad itu dia akan charge, kan? Terminal dia akan charge kepada penjual-penjual, kan? 1.5%, kan? 2%, 1%, bergantung kepada promotion bank lah, kan? E-wallet ni kadang-kadang dia macam boost, dia bagi free je setakat untuk tahun pertama kepada penjual, kan? Sebab itu kalau tengok banyak kedai-kedai, dia akan terima boost, kan? Sebab boost dia untuk tahun pertama, setahu saya, dia bagi free kepada peniaga. Untuk yang tahun-tahun sebelum mungkin dia akan, tapi relatifnya rendah lagi lah, 0.3, kan? Discount rate ni. Biasanya buat permulaan e-wallet tidak mengenakan charge lah. Ada e-wallet untuk promosi kepada peniaga-peniaga, dia tidak mengenakan charge kepada peniaga untuk menggalakkan peniaga guna. So bila peniaga dah selesa, dah tahu peningkatan jualan dia, dah selesa menggunakan e-wallet, dia tak kisahlah dengan charge yang diberikan. Jadi kat mana sebenarnya keuntungan syarikat e-wallet ni? Kita dapat tahulah dia punya model bisnes ni daripada MDR ni lah, kan? Selain daripada interest income, kan? Contoh saya bagi contoh interest income lah, untuk Touch and Go yang pakai kad tu, bukan e-wallet, yang pakai kad. Setakat ni Touch and Go memonopoli lah pembayaran kad tu, kan? Tak ada lagi kad yang lain yang boleh kita pakai untuk bayar tol kecuali Touch and Go, kan? Touch and Go dia boleh membuat lebih kurang beberapa belas juta setiap tahun. Tahun 2017 saya ingat 15 juta hanya interest income yang dia dapat daripada jumlah keseluruhan 200 juta lebih duit orang ramai terkumpul di dalam kad tersebut. Mungkin kad saya ada RM5, orang tu ada 50 sen, orang tu ada RM200 dalam kad, kan? Jadi duit itu dia dapat interest income dalam Touch and Go sebelum dia pergi kepada Touch and Go e-wallet tu. Jadi model perniagaan bagi e-wallet ini, dia dapat untung daripada mana? Daripada diskaun yang peniaga berikan ataupun daripada charge yang dikenakan terhadap peniaga itulah, kan? Selain itu, kalau duit banyak-banyak dia letak kat mana? Dia akan letak dalam trust account, dan itu dia akan dapat interest daripada duit tersebut. Duit yang orang ramai itu. Cabaran kepada dalam penggunaan e-wallet ini, sebenarnya kita masih lagi peringkat awal lah e-wallet ni. Tahap security masih lagi belum lagi teruji lah, kan? Belum teruji lagi, masih lagi diragui oleh setengah orang, kan? Bagi orang-orang yang generasi Y, generasi Z ni, dia tak ada masalah, kan? Tapi bagi generasi-generasi lama, kadang-kadang dia masih lagi meragui sama ada duit tu hilang ke, dia risaulah. Top up nanti tak dapat, kan? Ada pun kes-kes yang orang top up itu duit tak ada dah dalam bank, tapi tak dapat balik.
Jadi nak dapat balik bila kena tunggu 2-3 hari. Jadi agak menyusahkan lah kan. Kalau ikut peraturan bank negara, dia kena bagi tak kurang daripada 3 hari kan. Tapi itu pun bagi kita susah lah. Kita nak kalau boleh segera kan. Ha, itu menyebabkan orang ramai masih meragui lah tahap e-wallet ni. Kajian pada tahun 2016 ke 2017, lama dah lah kajian ni kan. 70% masyarakat masih lagi meragui tahap keselamatan e-wallet di Malaysia. Kan? Sekarang ni mungkin dah meningkat lah. Sekarang ni mungkin dah meningkat. Majoriti kes kecuri, contoh kita ambil contoh kecurian Bitcoin. Bitcoin ni susah untuk hack. Kan? Macam mana nak curi Bitcoin? Dia curi, dia hack e-wallet lah. Kan? So, boleh dikatakan semua ataupun majoriti kecurian Bitcoin, dia curi daripada e-wallet kan, sebab Bitcoin dia tak boleh hack, so dia curi e-wallet boleh di-hack kan, so dia curi daripada e-wallet. Tapi itu sebenarnya tidak menggusarkan sangat bagi pengguna e-wallet, sebab yang yang e-wallet yang dia risaunya, dia top up tu tak masuk kan, ataupun dia withdraw lambat masuk account bank dia kan. Saya pernah sekali top up e-wallet saya. Saya bukan top up lah, saya withdraw daripada e-wallet kan. Saya withdraw, dah lah kita withdraw, kita bagi nombor account tu silap kan. Banyak pula tu kan. Dekat 1,000 kan. Asalnya nak bagi orang pakai kad overseas, tapi tak jadi pakai. So kita nak transfer balik lah ke account kita kan. Silap masuk nombor account. Nanti dia tulis berjaya pula kan, transaksi berjaya, habislah duit aku kan. Saya pun call dia, kata tak risau cik, kalau nombor tu salah dia akan masuk balik lah. Tapi lamalah kita nak tunggu masuk balik tu, 2 minggu lebih, 3 minggu juga kan. Kita pun nak pakai duit 1,000 tu kan. Jadi agak menyusahkan lah. Benda-benda yang macam ni kita rasa masih lagi ada sistem yang boleh dipertingkatkan. Kalau boleh dengan bank tu, biarlah dia betul-betul orang kata apa, real time. Masuk ke account, terus direct pada nombor kita. Kalau tak ada, reject terus kan. Lagi senang. Tapi apapun, sebelum syarikat-syarikat e-wallet itu buat e-wallet, dia kena dapat kelulusan daripada bank negara kan. So, bank negara akan pantau tahap keselamatan e-wallet dahulu. Secara bulanan, e-wallet ni di test keselamatan dia secara bulanan. Bahkan penyedia e-money tak semestinya e-wallet kan. Penyedia e-money ni dia boleh didenda kalau ada masalah security dengan sistem dia kan. Ada bank pernah didenda kerana sistem down kan. Untuk beberapa kali oleh bank negara. Boleh Google lah. Benda ni boleh Google. Saya tak nak sebut tapi boleh Google kan. Bank-bank yang pernah didenda kerana sistem security. Cabaran juga dalam penggunaan e-wallet ini tahap privacy kan, data peribadi yang orang heboh baru ni tu kan, data peribadi. Itu pun salah satu cabaran lah. Sebab sebenarnya penggunaan e-wallet ini, kalau saya nak bagi tahu kan, dia bukan sahaja collect, kadang-kadang dia bukan nak duit saja, tapi pengguna e-wallet ni dia nak juga data sebenarnya. Contohnya ke arah mana duit kita belanja banyak. Ha kan, data itu penting. Kan? Ni kita panggil big data analytic ni kan. So, setiap provider e-wallet dia akan trace rakyat Malaysia guna ke arah mana duit. So dia akan kumpul dalam satu bentuk data yang besar. Dan data ini kemudiannya tak boleh dijual kepada syarikat-syarikat marketing. Kan? So, syarikat marketing basically dapat tahu bahawa rakyat Malaysia sekarang ni suka beli nasi lemak. Kan? Dia suka beli apa? Waktu bila yang biasa orang suka pakai. Kan? Siapa lelaki ke perempuan ni suka pakai e-wallet ni? Siapa lagi? Macam-macam lah. Syarikat marketing boleh pakai benda ni untuk iklan. Kan? Macam kita nak iklan melalui Facebook. Kan? So, Facebook akan trace. Kan? Dia menggunakan data latar inilah. Kan? Jadi kalau perempuan yang berus Facebook, dia akan keluar iklannya berbeza. Lelaki iklannya macam-macam, dia berbeza kan. Sebab menggunakan data-data daripada e-wallet ini kan. Cuma adakah dia data privacy itu boleh terdedah? Itu masih lagi satu cabaran yang besar lah kan.
kita ada akta perlindungan akta tu, data peribadi, tapi sejauh mana data itu boleh dikuatkuasakan? Macam beberapa tahun lepas, UM telah dihack kan, oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab, dan data itu terdedah di website kan. Data saya, nombor gaji saya pun ada kan dalam website kan. Nombor gaji, alamat rumah, klinik panel anak isteri semua ada. Jadi kita risau data-data itulah kan. Berapa kad kredit dia tak adalah, tapi nombor gaji dia adalah kan. So kalau nombor IC, nombor gaji ada, dia dapat trace lah kita ada apa-apa dekat dekat tempat-tempat lain. So banyaklah syarikat-syarikat yang menggunakan data ini nak offer kredit card. Penjenayah boleh guna data ini untuk buat kredit card bagi pihak kita, buat loan bagi pihak kita. So itu yang lebih merisaukan lah, tahap privacy. Tapi setakat ini masih lagi under control, tak ada nampak isu sangat. Tapi yang saya katakan big data analytics itu betul lah, itu betul. Mereka memang kutip data secara overall, trend of the transaction dia tengok kan, demografik penggunaan dia tengok dan macam-macam lah. Tapi secara big data, secara keseluruhan. So di Malaysia ini terdapat dua bentuk e-wallet. Satu yang disediakan oleh bank, macam Maybank e-wallet. Satu lagi, banyak bank lah menggunakan. Satu lagi yang bukan bank, yang kita selalu pakai itu Touch and Go, GrabPay, Boost, itu bukan bank. Terdapat lebih kurang 42 perkhidmatan e-wallet yang bukan bank sahaja. Yang bukan bank sahaja kan? Contohnya kita ada Lazada e-wallet kan, Lazada e-wallet. Kita ada juga Shopee Pay kan, WeChat Pay, MPay, BigPay, Aeon Pay, macam-macam lah, Boost dan seumpamanya. Ini kita pergi, sebab apa saya pergi ni, supaya tuan-tuan semua dapat background dulu kan, tentang e-wallet. Baru senang kita nak faham secara keseluruhan nanti, sebelum pergi kepada soal hukum syarak. Jadi daripada penggunaan ini, perkhidmatan yang disediakan ini ada banyak bentuk lah perkhidmatan ya. Masing-masing ada kegunaan masing-masing. Contohnya dia menyimpan wang untuk kegunaan khususnya pembelian dan pembayaran, sama ada secara khusus ataupun universal kan. Kita ada e-wallet yang khusus, contohnya Lazada Pay. Lazada ni hanya boleh bayar untuk Lazada saja kan. Shopee boleh Shopee saja. Dia tidak secara umum. Maksud secara umum ni apa? Kita pergi tempat-tempat yang umum, macam kalau kita ada BigPay, dia ada Mastercard. Mana-mana yang terima Mastercard kita boleh beli kan. Macam ada juga yang macam token. Yang ni kena berbeza sikit. Token, token ini kadang-kadang kita dia bukan e-wallet, dia macam token. Contohnya token parking kan. Kita tak boleh guna lain kecuali bayar parkingnya. Yang itu bukan dianggap sebagai e-money kan. Dan yang itu mungkin kita tak boleh dapat refund pun. So apabila kita memindahkan di situ, saya sebut tadi token-token ni dia ada beza isu syariah dengan perkhidmatan e-wallet ni. Kemudian dari sudut perkhidmatan yang lain, e-wallet juga membenarkan kita pindah wang daripada e-wallet kepada e-wallet yang lain kan. Nak transfer duit dekat adik-beradik, dekat anak tu senanglah kan. Nak pindah wang daripada e-wallet kepada mana-mana bank account kan. Bagi mereka yang tak ada, contohnya anak-anak yang tak ada bank account, kita boleh dia bagi e-wallet saja kan, transfer duit. Dan senanglah kan. Orang yang tak ada account bank juga, senang dia nak beli online, dia tak ada account bank, dia boleh bayar menggunakan e-wallet. Tapi nak top up itu dia kena ada kaedah lah kan. Kadang-kadang di 7-Eleven boleh top up kan, di tempat-tempat tertentu dia boleh top up. Sebenarnya e-wallet tidak dibenarkan untuk menjanjikan apa-apa dividen atau faedah. So kalau kita masukkan duit dalam e-wallet, jangan harap dia beranak. Memang dia tak beranak kan, dia memang mandul kan. Dia tak boleh beranak sebab memang dilarang keras oleh bank negara kan. Bukan dilarang, memang tidak dibenarkan. Sebab kalau dia bagi interest ke apa, dia jadi lain, dia jadi macam bank kan. Lagi satu, dia tak boleh buat macam tu sebab model bisnesnya bukan begitu kan.
So dia tidak akan menjanjikan dividen. Duduklah setahun ke dalam tu duit memang tak ada, tak beranak duit tu, kan. Kita akan dapat kelebihan, cuma mungkin pada peringkat awal waktu kita top up, kan. Itu pun biasanya dia bagi masa promosi lah, kan. Ataupun masa kita, most of the time kita akan dapat masa transaksi lah. Iaitu dapat point sikit, kan. Ataupun dapat cashback. Cashback ni cost sebenarnya kepada penyedia e-wallet, kan. Cost. Sebenarnya syarikat penyedia e-wallet ni dia tak boleh bagi cashback tiap-tiap masa, kan. Dia boleh, dia bisnes dia memang tak viable lah kalau dia bagi ni, kan. Kebanyakan syarikat e-wallet dia buang duit lah pada peringkat permulaan itu, menggunakan wang promosi untuk bagi cashback dan seumpamanya. Kita akan bincangkan lepas ni lah isu cashback tu, kan. Dan perkhidmatan e-wallet juga perlu menyediakan kaedah pemulangan wang kepada akaun bank atas permintaan pelanggan. So e-wallet mesti boleh withdraw, kan. Kalau tak boleh withdraw, dia melanggar syarat lah. Dia tak boleh, dia kena boleh withdraw. Kalau kita tersilap top up pun, kita boleh minta balik duit. Lagi cepat lagi bagus, kan. Tapi sekarang ni saya tak jumpa lagi yang kita boleh withdraw secara real time. Macam instant money tu tak ada, kan. Kalau macam AirAsia BigPay tu nak withdraw paling cepat, nak cepat sangat, kita kena pergi ke ATM lah. Dan dia charge RM5, kan. Setiap transaksi. RM10 di overseas, RM5 di dalam negara. So kalau biasanya kena charge RM1, kan. Yang ni charge RM5. Itu cara paling cepat nak dapat balik duit yang kita top up. Kemudian kita ada platform-platform asas e-wallet. Platform contohnya platform produk dan perkhidmatan seperti Lazada, Shopee, GrabPay, AeonPay, Rafcom, XOA e-wallet. Yang ini dia ada produk-produk dia tersendiri lah, kan. Dia terikat dengan produk dia, kan. GrabPay dia lebih universal lah setakat ini, sekarang ni, kan. Sebelum ni dia terikat hanya untuk bayar GrabFood dan Grab je. Sekarang ni dia lebih universal. Touch and Go pun universal, Boost universal, PayPal, WeChat, Google Pay, Apple Pay, BigPay universal lah, kan. Samsung Pay bukannya e-wallet sebenarnya. Samsung Pay dia kaedah pembayaran aja, kan. Dia tak ada, bukan e-wallet khusus. Contohnya kita boleh store maklumat kad je dalam Samsung Pay. Ada juga e-wallet yang khusus macam Settle, kan. Settle, Patron pun ada e-wallet, tapi saya tak rasa lagi dia. Dia dah apply e-wallet, dapat dah lesen e-wallet, tapi saya tak tahu dia ada dah e-wallet dia. Shell pun ada e-wallet tersendiri, kan. Tapi saya tak pernah guna lagi. Settle pernah guna dah, kan. Settle senang sikit lah. Senang apa dia kita, kalau kita terlupa kad, mesra kad pun masih lagi dapat point, kan. Dah resik dia hantar kita email. Senang. E-wallet boleh dikata, so dari sudut jenis e-wallet, banyak saya dah sebut tadi, e-wallet boleh dikata berasaskan kad dan berasaskan telefon lah, network. Yang berasaskan kad ini macam Aeon menggunakan Visa, BigPay menggunakan Mastercard sebagai sistem payment dia. Ada e-wallet yang tidak boleh digunakan untuk produk lain, hanya produk merchant pengeluar sahaja. Yang ini macam Starbucks. Starbucks. Tapi saya tak pasti Starbucks dia ada lesen tak. Saya rasa dia macam token jugalah. So kalau token dia tak perlu lesen daripada bank negara. Siapa pernah pergi Starbucks tu, dia ada Starbucks punya e-wallet. Tapi kita tak boleh beli untuk benda lain lah. Dan top up itu tak boleh refund rasanya, kan. Sebab dia macam kita beli apa, voucher card macam tu. Card voucher. Ada e-wallet boleh digunakan untuk pembayaran selain pada produk utama. Yang saya dah sebut tadi. Dan ada e-wallet yang tidak menyimpan wang, sebaliknya menyimpan kad saja seperti Samsung Pay. Sebenarnya pada tahun 2018, Bank Negara telah melancarkan Interoperable Credit Transfer Framework yang berkuat kuasa pada Julai 2018. Dia lancarkan 2017 kalau tak silap, kan. Polisi Bank Negara dalam pelaksanaan cashless society ni.
Sebenarnya, kalau ikut bank negara punya plan, menerusi polisi ni, kita boleh buat transaksi inter-wallet. Inter-wallet dengan real time. Itu yang saya sebut tadi tu, kan? Nak masukkan duit dalam bank pun boleh jadi real time juga. So, kalau saya ada e-wallet, masuk dalam akaun bank, terus masuk instant, segera, kan? Tak perlu tunggu beberapa hari, kan? Ini perancangan bank negara, kan? Dan ini yang perlu diikutilah oleh syarikat-syarikat penyedia e-wallet nanti, kan? Kena buatlah sistem yang boleh cater issue. Dan boleh buat data transaksi inter e-wallet. Contohnya orang terpakai GrabPay, saya pakai Boost, saya nak transfer dekat dia, ha, kan? Satu masa nanti mungkin akan boleh buat macam tu lah. So kita tak perlu risau dah kita ada banyak e-wallet sebab kita boleh satukan duit bila-bila masa, kan? Dan ini antara perancangan bank negara lah. So kalau macam perancangan bank negara macam ni, so macam mana kita nak kata hukumnya, kan? Hukumnya ada haram ke ada hal, sepatutnya dia akan jadi harus lah. Nak tak nak pun kita menuju ke arah itu lepas ni, kan? Bank negara juga ada kerangka khusus e-wallet, kan? Dia tak boleh buat tanpa kerangka perundangan. Setiap benda di dalam negara ni kena ada undang-undang, kalau tak habis lah, kan? Kat mana kita nak report kalau tak ada undang-undang? Siapa penguatkuasaan? Macam mana nak kuatkuasa, kan? Jadi e-wallet ni dia melibatkan apa, satu e-wallet dia pengambilan deposit, kan? Dia ambil duit orang. Satu lagi dia melibatkan payment system, dia buat kaedah pembayaran, cara pembayaran. So dua bentuk ini kalau siapa-siapa nak buat memang dia tertakluk di bawah bank negara, kan? Mana-mana orang tak boleh collect deposit, mana-mana orang tak boleh buat sistem pembayaran kecuali dapat kelulusan daripada bank negara, kan? So kalau ada e-wallet yang tak berdaftar dengan bank negara, sama ada dia bukan e-wallet ataupun dia buat tanpa lesen, kan? Mungkin skim cepat kaya, kan? Ya, banyak sekarang ni dekat Malaysia. Dan mungkin juga dia bukan e-wallet. Macam kita top up tu seolah-olah kita beli produk dah. So tak boleh claim, kan? So dia bukan e-wallet, so dia tak tertakluk lah kepada polisi bank negara, kan? Dan dia tak boleh pakai nama e-wallet lah sepatutnya. E-wallet yang tiada dalam kelulusan bank negara itu boleh dianggap sebagai scam lah, kan? Ada juga e-wallet yang peringkat international, dia tak dapat kelulusan daripada bank negara, tapi dia legit lah. Tapi dia tidak akan boleh link dengan bank account Malaysia. So sampai bila-bila kita akan boleh transfer kepada account bank di Malaysia lah, selagi dia tak dapat lesen daripada bank negara. Bank negara telah menerbitkan guideline pada tahun 2003 lagi untuk payment system ini, e-money, dan semua tertakluk kepada Akta Sistem Pembayaran tahun 2003, kan? Dan semua permohonan juga tertakluk kepada Financial Service Act 2013 dan Islamic Financial Service Act 2013. Ini kerangka perundangannya, kan? Contohnya satu-satu e-wallet nak mendakwa e-wallet kami patuh syariah, kan? So mengikut guideline e-money dan Akta Sistem Pembayaran, dia kata kalau mana-mana syarikat sistem pembayaran yang nak dakwa dia patuh syariah, dia kena dapatkan seorang penasihat syariah ataupun beberapa orang untuk tanda tangan bahawa dia patuh syariah dan mendapat kelulusan daripada bank negara di bawah Akta IFSA 2013, kan? Jadi syarikat e-wallet tak boleh nak declare dia patuh syariah selagi dia tak ada, tak dapat penasihat syariah yang betul. Sebenarnya bank negara sendiri pun masih lagi belum ada parameter yang khusus untuk menyedia untuk mengatakan ini e-wallet patuh syariah, kan? Parameter ni penting untuk syarikat-syarikat provider ini follow, kan? Macam mana kami nak buat patuh syariah, kan? So dia kena dapatkan pandangan pada bank negara, parameter-parameter, kan? Sebelum dia buat kerangka dia sendiri, kan? Setakat ini bank negara sendiri pun masih lagi belum ada parameter tersebut, kan? Kalau ada tentu kita tahulah, tapi mungkin dia orang tengah bekerja keras lah untuk membuat parameter tersebut. Skim e-wallet di dalam guideline untuk e-money ni, boleh baca je, download, kan? Sahabat kita pernah buat, saya rasa, e-wallet ni, kan?
Dia ada dua bentuk skim e-wallet ni. Satu yang skala besar, yang skala kecil kan. Skala kecil ini ialah e-wallet yang tidak melebihi RM200. Ya, biasanya kalau kita mula-mula register e-wallet, kita tak boleh top up lebih daripada RM200 kan. Nak top up lebih boleh, kita kena buat selfie, kita kena buat macam-macam kan. Selfie dengan IC, gerak-gerakkan kepala, guna suara, macam-macam lah. Supaya dia confirm kita ni bukan robot. Nak real person lah kan, real person. Itu e-wallet yang skala kecil tak perlu buat macam tu kan. Dan kita tak boleh buat transaksi lebih daripada 200, dan tak boleh simpan duit pun lebih daripada 200. Dan bagi syarikat provider, e-wallet ini dia tidak boleh ada duit terkumpul, outstanding yang terkumpul tu tidak lebih daripada 1 juta. Kecil lah. Kalau lebih daripada 1 juta, dia kena dapat, dia sudah dipanggil e-wallet untuk skala besar. E-wallet untuk skala besar, dia antara e-wallet RM200 hingga RM1,500. Maknanya kita boleh top up sehingga RM1,500 untuk setiap akaun. Ataupun lebih daripada itu sekiranya bank negara meluluskan. Dia tak semestinya lah. Kalau bank negara setuju dengan, dia tengok okay, e-wallet ni bagus. Sistemnya okey, lancar, hassle free, senang. Sekuritinya bagus, mungkin bank negara boleh tingkatkan sehingga RM20,000 kan. Ataupun RM10,000. Outstanding terkumpul untuk e-wallet yang skala besar ini secara puratanya setiap bulan selama 6 bulan adalah lebih kurang 1 juta lah kan. Dia puratanya 1 juta setiap bulan. So dia dianggap sebagai yang skala besar. Kenapa saya sebut ada beza dari sudut takyif fiqhinya nanti. Ya kan? Ini baru introduction kan. Introduction peninglah kan. Apa yang penyedia e-wallet yang perlu dedahkan? Ini bank negara punya regulation juga. Pertamanya, penyedia e-wallet wajib mendedahkan perkara-perkara berikut. Yang pertamanya, jenis pembayaran yang boleh dibuat menggunakan e-wallet tersebut. Kan? Jenis pembayaran apa contohnya? Lazada e-wallet boleh bayar untuk apa? Kan? Sebarang charge atau bayaran yang dikenakan. Kan? Saya rasa kan mungkin sekarang ni kita suka kan, happy pakai. Sebab pertamanya tak charge, yang keduanya dapat cashback kan, yang mungkin dapat point. Mungkin satu masa akan datang dia charge lah kan, bila kita pun dah tak selesa guna duit, semua orang suka pakai e-wallet, kat situ dia boleh charge lah kita kan. Kita pun mungkin pada masa tu tak kisah dah, kita rasa dah lebih selamat guna ni daripada guna duit dompet. E-wallet juga perlu menyediakan prosedur melaporkan sekiranya ada kehilangan wang. Perlu ada polisi untuk refund, tidak boleh lebih daripada 3 hari biasanya kan. Untuk setengah-setengah refund itulah. Dan hak dan tanggungjawab pemilik e-wallet dan penyedialah kan. Setiap kita ada hak masing-masing kan. Hak pemilik dan tanggungjawab pemilik kan, dia kena sediakan tanggungjawab pemilik. Sebab dia tak bertanggungjawab kalau kehilangan duit, kalau kita yang cuai kan. Password letak merata-rata kan. Jadi cuai, kita boleh hilang juga duit. Dan penggunaan yang kita pun tak berapa pandai guna kan. Kita tengok bagaimana pula wang kita diuruskan. Wang kita diuruskan. Ini kita dah masuk chapter yang kedua di dalam e-wallet ni. Ini tak melibatkan klien sebenarnya. Tak melibatkan kita, dia melibatkan penyedia. Kita tengok jugalah, walaupun ini bukan isu kita, kan? Supaya gambarannya lebih jelas. Semua duit yang kita masukkan dalam e-wallet itu, dia perlu dimasukkan ke dalam trust account. Kan? Dalam mana-mana bank yang berdaftar di Malaysia, yang berlesen di Malaysia, dan secara berasingan dengan akaun pemodal. Bukan akaun duit yang dia buat modal harian lah. Akaun asing, dia panggil trust account, akaun amanah kan. Trust account ini ialah akaun bagi pihak klien, bukan duit dia. So dia tak boleh campur dengan duit bisnes dia, tak boleh kan. Ini duit klien. Tabung ini hanya digunakan untuk membayar balik kepada pelanggan atau membayar kepada merchant kan. So jika e-wallet itu berskala kecil kan, kalau yang kita sebut tadi skala kecil bawah 200, outstanding amount tak lebih daripada 1 juta, memang duit itu tak boleh dipakai langsung. Duit itu kena duduk dalam trust account itulah kan.
Of course lah, semasa kita top up itu dia tak masuk direct dalam trust account. Mungkin dia ada masa selang sehari dua hari dia akan masuk lah dalam trust account tersebut. Tapi trust account itu dia tak boleh pakai duit. Syarikat punya dia memang tak boleh pakai, duduk dalam trust account je. Kan? Tapi kita perlu ingat bahawa trust account ni dia menghasilkan interest juga. Kan? Dia ada interest. Contohlah dia ada dalam 1 juta je ataupun tak lebih 1 juta setiap bulan. Kan? Dia akan dapat interest mungkin 2% kan daripada bank yang bagi tu. Kan? Apa yang boleh duit tu pakai? Ha, kan? Duit tu nak pakai kat mana? Kan? Lepas tu kita tengok lepas ni. Jika e-wallet itu berskala besar, wang itu dibenarkan untuk dilaburkan di dalam security-security tertentu. Security tertentu, security yang terjamin lah. Seperti security kerajaan, puan-puan kerajaan boleh dilaburkan. Dan hasil pelaburan itu hanya boleh digunakan untuk tujuan, iaitu tujuan-tujuan membayar balik, beli refund, kecuali jika ada lebihan. Jika ada lebihan, dapatlah sikit profit kan. Macam kad Touch and Go tu lah kan, dia dapat profit juta-juta setiap tahun hasil duit yang kita top up saja kan. Dan itu memang bisnes dia, core bisnes dia macam tu kan, Touch and Go. Tapi e-wallet ni dia berbeza sikit. Lagipun dia bukan skala besar sangat, dia nak dapat interest saya rasa taklah banyak sangat berbanding dengan kos yang dia habiskan. So saya rasa duit, kalaupun dia dapat duit, dia cuma boleh cover sedikit kos dia lah. Kos maintenance, security dan seumpamanya. Selain daripada kos-kos nak bayar balik kepada merchant dan bayar kepada pelanggan tadi. Tapi walaupun dia kata boleh pakai, dia tetap dia cuma boleh beli security kerajaan secara trust juga. Secara trust. Maksudnya dia bukan hak milik dia. Dia cuma beli security, dilaburkan, dapat untung sikit, dia bolehlah dapat tampung sikit kos-kos dia. Dan secara umumnya duit itu tak ke mana pun. Duit itu tak boleh pakai lah. Dia tak semacam bank. Duit kita masuk dalam bank, bank pakai buat pembiayaan kan. Dia e-wallet lain. Dia duit dia memang secara umum memang tak pakai lah. Jadi bila tak pakai, apa isu syariahnya kan? Itu yang kita nak bincang. Saya berhenti situ dulu untuk sesi itu kan. Nampak kan? Kalau tak nampak boleh tanya terus lah kalau rasa bela-bela. Okay. E-wallet. E-wallet dia tak boleh convert lah. Kalau nak convert je kena masuk dalam account. Kena masuk dalam account bank dulu. QRP tu cuma kaedah saja. Kaedah macam mana kita nak transfer duit. Dia tidak semestinya e-wallet. Kadang-kadang macam CIMB, dia tak ada e-wallet lagi setakat ni. Kan? Tak tahulah yang conventional, tapi yang Islami tak ada kan. Dia pakai QRP je menggunakan app dia kan. So dia bukan e-wallet. Dia direct daripada account kepada account. Kan? Dan e-wallet pun dia menggunakan QRP juga. QRP sekadar kaedah saja. Kaedah. Dia tidak semestinya e-wallet. Kalau kita ada app Maybank kan, kita boleh pakai QRP tapi belum tentu kita pakai Maybank punya e-wallet. Once dia masuk, kalau kita buat e-wallet, e-wallet tersebut tertaluk kepada kaedah e-money tadilah. Adapun kalau kita pakai QRP menggunakan bank, itu adalah bukan e-wallet, itu sistem bank. Outstanding itu duit yang terkumpul di dalam trust account yang saya sebut tadi tu. Duit orang ramai yang terkumpul semua sekali tu. Dalam account tersebut adakah lebih sejuta atau bawah sejuta? Bawah sejuta dikira yang berskala kecil. Skala kecil. Dan tak boleh pakai langsung duit tersebut. Interest income ini apabila duit-duit yang kita dalam ada e-wallet, dalam
dalam e-wallet kita tu, dia akan duduk dalam tas account bank, dia simpan dalam bank. Kan? Bank biasa dia akan bagilah interest. Kan? Interest. Jadi kalau duit tu ada 500 juta, banyak kan? Ha, banyak 500 juta, kita bayangkan berapa interest yang dia dapat dalam sebulan. Kan? Setahun. Ha, jadi, banyaklah dia dapat duit. Duit itu akan dapat kepada penyedia e-wallet lah. Kan? Kalau ada lebihan, dia kena pakai untuk kos-kos transfer lain dulu. Tapi dia akan dapat daripada interest. Saya sebut interest dululah. Sebab saya sebut interest dulu. Kan? Untuk umum dulu. Jadi, lepas ni kita tengok macam mana lah keadaan-keadaan interest-interest tersebut. Kan? Tapi itu tidak melibatkan kita. Kan? Sebab saya kata tadi, yang melibatkan kita, top up, bayar, habis. Soal dia dapat interest, soal apa tu kita tak tahu dan kita tak ada akses untuk tahu. Kan? Kita tak ada akses. Kita tak tahu pun dia simpan dalam bank mana kan? Dan kita tak ada akses untuk tahu. Kan? Kalau kita tanya dia pun dia tak boleh bagi tahu. Kan? So, soal perkhidmatan yang kita pakai, yang kita tahu kita top up account kita dalam e-wallet itu sahaja. Yang soal macam mana duit dia uruskan itu soal dia yang kita tak perlu tahu. Setakat ini tak boleh tahulah. Setakat ini. Kan? Mungkin satu masa bank negara nak lebih dulu, dia bagi tahu. Jadi itu yang kita kena faham dulu. Saya rasa kena faham dulu. Sebab once kalau kita kata kita ada akses untuk tahu dan bank syarikat provider mesti berikan akses tersebut, itu dah jadi cerita lain. Akad pun akan jadi lain. Dan hukumnya mungkin jadi berbeza, kan? Nah, iman ini lebih umum lah. Lebih semua melibatkan e-payment, payment system dan digital wallet. E-wallet ni tempat kita simpan duit tu. Tempat lokasi yang kita top up duit tu. E-wallet. Okey, kita tengok bagaimana penyedia dapat untung. Penyedia dapat untung adalah bayaran charge lah. Saya sebut tadi bayaran charge ataupun dinamakan sebagai MDR, Merchant Discount Rate. Ini adalah model utama business e-wallet. Profit yang dia dapat daripada merchant. Dia charge merchant. Penjimatan discount oleh merchant dalam pengurusan tunai akan disalurkan kepada penyedia e-wallet. Charge itulah kan. Charge itu. So, penyedia dapat duit kat situ. Sebab itu, apabila kita dapat e-wallet, kita cuma dapat duit hasil daripada transaksi kan. Tak ada pembelian, tak ada point. Kan? Tak ada pembelian, tak ada cashback. Ada pembelian baru dapat cashback ke apa ke. Semua based on transaction, bukan based pada kita simpan berapa banyak. Kan? Itu pun, kalau dia nak bagi cashback pun, tertakluk kepada budi bicara dia lah. Kan? Kalau dia kata, bulan ini kita batalkan cashback point ke, batal lah, kita tak ada hak untuk saman ke, tak ada hak sebab dia budi bicara kan, budi bicara, dia nak janji yang tidak mengikat lah ni kan, macam kita beli Milo lah dapat baju ke kan, tertakluk kepada stok kan, orang kawan kita beli ada, kita beli tak ada kan, adakah kita boleh saman Milo kerana kita tak dapat hadiah percuma kan, harga sama kan, sebab kawan kita dapat stok bagus, kebetulan ada masa dia promotion. Mungkin sebab dia promotion tu, masa tu harga koko rendah, kan? Ataupun ada saingan, ataupun nak habiskan stok yang banyak. Jadi, sama juga dengan e-wallet, apa juga promotion yang dia bagi, cashback ataupun point itu tidak mengikat dia sebab tak ada dalam terma-terma. Kan? Kalau kita ada perasan, tertakluk pada terma dan syarat, kan? Kadang-kadang dia kata, cashback hanya limited kepada RM100,000 pertama. Maksudnya kalau dah cukup RM1,000, pengguna selepas itu tak dapat ada cashback. Kan? Itulah yang kita katakan dia tidaklah mengikat sangat. Lah. Dia bukan kontrak. Dia bukan kontrak. Dia sekadar promotion. Macam contoh GrabPay. Kan? Sebelum ni GrabPay kalau kita bayar base Telkom, dia akan bagi point. GrabPoint yang kita boleh guna untuk naik taksi. Kan? Banyak dia bagi kan? Bulan 31 Disember tahun lepas, semua poin-poin untuk bayar bil dah tak ada.
Dan saya pun terkena lah kan. Bayar, cuba bayar bil. Biasa akan dapat 800 poin kan. Eh, kenapa tak ada poin kan. Rugi pula aku bayar pakai ni kan. Jadi, kita bayar nak simpan poin tu boleh naik taksi free. Tapi bila kita tengok, oh dia kata dah tamat lah. Tapi apa yang kita boleh buat, tak boleh buat apa lah. Tak boleh nak saman, tak boleh apa kan. Sebab dia based on full discretion by e-wallet provider. So, lebih banyak pembelian berlaku, maka apa pembelian berlaku, maka dia akan kita akan dapat lebih lah. Poin-poin ataupun kelebihan-kelebihan itu. Kan? Dan charge kepada penyedia akan dia dapat untung lah, charge itu. Kan? Dan seperti mana yang saya katakan tadi, apa yang memotivasikan kepada merchant-merchant adalah kerana orang lebih berminat membeli kalau menggunakan e-wallet. Dan biasanya kalau kita perasan lah kan, ini saya buat pemerhatian lah, bukanlah kajian detail, tak adalah. Kan? Kebanyakan merchant yang FMB yang boleh bagi diskaun yang banyak-banyak, promotion yang banyak ni. Sebab FMB biasanya dia margin besar kan. So kalau dia margin besar, dia boleh kurangkan margin tetapi dia boleh push sale kan. So dia buat lah kan. Cuba tengok T-Live kan, Starbucks, macam-macam dia boleh bagi cashback yang besar-besar, diskaun yang besar-besar. Sebab dia punya margin besar. So kalau dia kurangkan margin pun, dia boleh cover dengan volume sale kan. Yang margin kecil-kecil ni biasanya akan dapat sikit je cashback dan point. Ada juga penyedia e-wallet yang dapat untung kerana pelanggan tertarik kepada benda lain. Kan? Contohnya Samsung Pay kan. Samsung Pay, orang tertarik dengan Samsung Pay akan beli telefon Samsung kan. Adalah, mungkin adalah kan. Semata-mata nak pakai Samsung Pay, beli telefon Samsung. Tak tahulah ada ke tak ada kan. Tapi dia buat daya tarikan sebagai daya ataupun nilai tambah kepada telefon Samsung dia lah. Ini saya sebut jenama-jenama hari ni bukan untuk tujuan promotion, disclaimer lah kan. Kita ada live kan, kita ada recording. Tujuan-tujuannya adalah untuk contoh-contoh akademik. Contoh-contoh akademik. Okey, kita masuk kepada part 2. Part 2. Kan? Part 2, isu-isu syariah di dalam e-wallet. Pertamanya isu syariah ialah isu akaun amanah, akaun trust account tadi yang digunakan oleh penyedia e-wallet kan. Adakah dia letak duit itu dalam bank Islamic Bank ke bank konvensional kan? Tapi adakah isu itu isu kita atau isu dia kan, ataupun isu kedua-duanya sekali? Itu isu yang pertama. Dan isu yang kedua ialah isu transaksi tadi. Apakah transaksi yang digunakan? Dalam pandangan fiqh muamalatnya, apa transaksinya? Kan? Transaksi yang biasa, tak ada masalah. Kan? Kalau kita sekadar simpan duit dekat dia, bayar dekat merchant, selesai. Tak ada masalah. Kan? Tapi itu pun kita boleh tengoklah dari sudut fiqh, apa akad yang digunakan. Tapi yang menjadikan lebih pelik ialah, kita bayar, dapat balik duit. Kan? Bukan yang penjual, kalau ada balance tak apalah, memang kita dapat balik kan. Ni balance tak ada, dapat juga duit kan. Tapi kan model bisnes sekarang ni, model bisnes yang pelik-pelik kan. Tengok saja shopback kan, ni cerita lain lah kan. Shopback, kita belilah Lazada macam biasa. Kalau tak pakai shopback, tak dapat apa-apa. Pakai shopback dapat 20 sen kan. Siapa ada shopback? Nak tempah Malaysia Airlines, boleh pakai shopback kan? Nak pakai Boost pun, e-wallet tu, kalau kita buka shopback dulu, top up Boost, bayar menggunakan Boost, dah lah dapat cashback point melalui Boost. Dapat balik sikit duit daripada shopback balik. Kan? Itu model bisnes macam mana pula shopback tu? Kan? Apa hukumnya? Kan? Itu sesi-sesi akan datang lah. Kan? Saya nak cakapnya, model bisnes sekarang ni kadang-kadang model bisnes yang di luar kotak pemikiran orang-orang biasa lah kan. Okey, isu pertama isu cashback kan, kita beli dapat cashback. Yang kedua isu kontrak asas antara pelanggan dan penyedia e-wallet.
Kerana kontrak inilah yang menentukan hukum transaksi kita halal ataupun haram. Kan? Ataupun ada masalah. Kemudian isu kontrak asas di antara antara penyedia dan merchant. Penyedia dan merchant. Itu kita tak nak bincangkan hari ini. Okey, antara isu yang disebutkan tadi, isu manfaat yang diberikan seperti point, rebate dan discount. Kan? Kemudian isu akad yang mendasari e-wallet, apakah bentuk akad yang sebenarnya? Dan yang seterusnya, isu ke mana wang itu disimpan. Yang pertamanya, apakah kontrak asas e-wallet? Kontrak asasnya dengan e-wallet. Sebelum kita pergi di situ, saya nak bagi satu, saya nak jelaskan bahawa e-wallet ini, akad-akad ini, kita sebenarnya ada akad-akad ini dinamakan sebagai al-uqud al-musammah. Akad-akad yang ada nama. Nominate contract. Kan? Contohnya al-baik. Kan? Baik pula macam-macam jenis. Al-baik murabahah, baik wadi'ah, baik tauliyah dan macam-macam jenis baik lah. Tak kira lagi baik-baik yang haram tersebut. Baik yang haram, baik muzabanah. Kan? Baik al-munabazah, baik al-aroya, macam-macam lagi. Kan? Baik. Itu jenis-jenis baik yang ada nama dia masing-masing. Kemudian kita ada al-ijarah, kan? Kita ada wadi'ah, kita ada qard. Itu nama-nama kontrak yang sudah sedia maklum ada di dalam kitab fiqh. Dalam muamalat juga kita ada kontrak yang kontrak al-mustajiddah, kontrak yang tak ada nama, kan? Kita tak tahu dia nama apa tapi kita buat saja kontrak tersebut, kan? Asasnya, adakah setiap kontrak perlu ada nama? Ha, kan? Adakah setiap kontrak perlu follow nama-nama yang ada di dalam kitab? Nah, itu persoalan yang pertama. Kan? Kalau kontrak yang tak bernama, dia mungkin dia menggabungkan di antara beberapa kontrak-kontrak yang ada di dalam kitab, jadilah satu kontrak yang baru. Kan? Contoh kontrak yang baru ialah kontrak sewa-beli. Saya rasa itu kontrak yang baru. Kan? Mungkin ada yang tak setuju, mungkin ada yang setujulah. Kan? Kontrak sewa-beli. Sewa kemudian beli, kan? Kalau di Malaysia kita pakai aitab, nama ruminya, kan? Al-ijarah summa al-bay. Kenapa ada summa, kan? Kenapa ada summa? Summa maklumat dalam masyarakat kemudian, kan? Sebab apa? Sebab dalam kitab-kitab fiqh tidak dibenarkan menggabungkan di antara kontrak jual dan kontrak beli sekaligus, sewa dan beli tak boleh gabung. Sebab apa? Sebab sewa itu adalah sewa, tak memiliki aset. Beli memiliki aset. Itu Imam An-Nawawi kata tak boleh menggabungkan dua akad yang sifatnya berbeza, kan? Jadi sebab itu kita ada summa. Mula-mula buat akad baik ijarah, summa al-baik, kan? Ha. Kemudian baru beli. Bila beli, bayaran terakhir itu dikira beli. Kan, itu katalah. Kalau buat 9 tahun, bayaran yang 108 itu dianggap sebagai bayaran pembelian. Ramzi. Pembelian secara pembelian lah. Kan? Takkan beli kereta dengan harga RM700, kan? Tak logik juga. Tapi sebenarnya, kontrak al-ijarah, kontrak sewa-beli ni, dia sudah ada di dalam akta kita, itu akta sewa-beli, kan? Kalau tak ada kontrak fiqh pun, dia dah ada dah kontrak sewa-beli. Dan bagi saya, kontrak sewa-beli itu sebenarnya adalah kontrak moden. Kan? Kontrak moden. Namanya memang sewa-beli. Kan? Orang lain setuju tak setuju, terpulang lah. Kan? Tapi secara peribadinya, bagi saya, kontrak sewa-beli adalah satu kontrak moden. Kontrak apa ni? Sewa-beli. Memang nama dia macam tu. Kan? Dan dia tertakluk kepada akta kita lah. Kan? Kontrak moden. Macam ulama-ulama kalau dalam kitab-kitab moden, kan, dia kata contoh kontrak-kontrak yang tak ada nama ialah kontrak duduk di hotel. Kan? An-nuzulu fil funduk. Kan? An-nuzulu fil funduk. Ada student saya tahun berapa tahun, dia terjemahkan kontrak itu sebagai duduk di pondok. Kan? Kita baca pun, aduh. Kan? Duduk di hotel lah. Ulama-ulama bagi contoh, duduk di hotel ni apa kontraknya? Nak kata sewa perkhidmatan ijarah, memang ijarah, tapi di dalamnya ada breakfast, di dalamnya ada macam-macam, kan?
kalau nak kata kita duduk pun kita bayar dulu, kemudian kita tak duduk pun kadang-kadang burn kan. So itu kontrak yang baru. Dia menggabungkan pelbagai perkhidmatan, di dalam tu ada jual, ada beli, ada macam-macam kan. So adakah kontrak-kontrak yang kita buat kita kena follow 100% dalam kitab-kitab fiqh? Sebenarnya tak perlu kan, tak tahu nama pun tak apa kan, tapi kita mesti juga tahu secara umumnya supaya untuk kita nilai lah adakah dia gabungan dua akad, adakah penggabungan ini akan membawa kepada yang haram, adakah penggabungan ini membawa kepada kontrak yang baru kan. Contohnya saya kata kalau nak pinjam duit saya, saya syaratkan boleh belanja saya makan mi goreng kan. Walaupun nampak duit pinjam, tapi bila saya syaratkan belanja mi goreng, apakah kontrak yang berlaku? Riba lah, kan? Mi goreng tersebut adalah riba dan haram. Walaupun mi goreng ada cok halal, kan? Tapi dia haram sebab kita syaratkan mi goreng tersebut untuk pinjam duit. Tapi kalau saya kata saya pinjamkan laptop ini dengan syarat belanja saya mi goreng, adakah mi goreng tadi jadi halal ataupun haram juga? Setiap haram. Dia jadi halal. Sebab apa? Tapi dia mengubah kontrak daripada pinjam kepada sewa. Sekarang ni kamu tak pinjam dah. Laptop saya kamu dianggap sewa. Belanja mi goreng tadi dianggap sebagai bayaran sewa. Itu mengikut mazhab jumhur selain Syafi'i lah. Kan? Kalau mazhab Syafi'i dia kata kontrak itu jadi macam fasik sebab tak clear. Guna lafaz pinjam tapi sebenarnya nak sewa kan. Syafi'iyah pun ada beberapa pandangan jugalah kan. Tapi jumhur mengatakan dia adalah akad sewa. Walaupun saya kata pinjam kan, ambillah motosikal saya ni pinjam, tapi dengan syarat belanja saya tertarik. Tertarik itu dianggap sebagai bayaran sewa. Maksudnya kalau tak belanja tertarik, saya tak halal guna motor tadi kan, itu sewa lah. Tapi kalau sekadar bergurau tu, itu tak anggap sewa, tu mesti pinjam lah. Apa yang saya nak sebutkan di sini? Saya nak sebutkan di sini, dia menggabungkan akad tanpa sedar kan, dan mengubah akad yang dia anggap sebagai pinjam tadi kepada sewa. Mengubah akad daripada pinjam duit daripada riba kan. Itu yang kita kena juga tahu apakah asas kontrak yang digunakan. Jadi walaupun kita kata e-wallet ni versi tahun 2020 kan, dia tetap kita kena tengok juga dari aspek aspek apa akad yang kalau tak sama 100% pun dekat-dekat. Kan, dekat-dekat. Dulu sebelum e-wallet kecoh, saya rasa tahun berapa saya rasa, sebelum yang hentang-hentang itu. Sebelum yang hentang-hentang ada dah orang hentang kan? Ada dah orang buat. Dulu dia kata e-wallet itu adalah akad pinjam. Pinjam. Bila pinjam, sebarang tawaran-tawaran yang kita kata itu cashback ke apa, dia anggap riba lah. Ha, kan? Lama dah sebenarnya saya bincang dengan student-student saya e-wallet ni kan. Tahun 2002 apa, sebenarnya entah, kelas entah lagi sebelum tu lagi. Entah master tahun apa, entah tahun, sem lepas. Sem satu lagi. Kan? Ha, sebelum tu pun dah saya dah bincang dengan student-student master isu e-wallet ni. Tapi masih lagi tak jelas lah, ramai tak jelas lagi kan. Kemudian entah yang buat assignment e-wallet itu kan, entah kata bukan pinjam tu lah ha, kan? Ha, sebab tak alasan duit tak digunakan. Okey, kita tengok dulu apa akad dia kan. Okey lah, sebelum kita pergi dulu, saya nak tunjuk dulu macam mana bila akad itu bergabung. Saya sambung sikit tadi gabungan kontrak-kontrak yang lama tadi. Yang pertama tadi kita dah bincang bahawa jika tergabung dua kontrak atau diletakkan syarat dan syarat itu dipentingkan, syarat itu diutamakan, maka dia boleh mengubah kontrak. Bukan syarat itu bukan sambilan lah, syarat itu memang kita nak syarat tersebut. Contohnya pinjam duit RM10,000 dengan syarat bagi diskaun setiap kali pembeli. Contohnya saya ada kedai, saya nak pinjam dengan kawan-kawan, siapa boleh bagi saya RM10,000 nak buat modal? Siapa bagi RM10,000, saya bagi diskaun pembelian di kedai saya. Ya, kan? Dan syarat itu menjadi asas kepada memotivasikan orang untuk pergi pinjam. Ya, kan?
Jika syarat itu menjadi asasnya, maka kontrak tersebut dianggap bertukar dari pinjam kepada riba, kan? Ada ulama kata kalau syarat tersebut dia mengubah situasi, syarat boleh dibatalkan, pinjaman boleh berlaku, tapi syarat tak boleh dilaksanakan lah. Tapi oleh kerana majoriti mahukan syarat, maka dia jadi riba lah. Walaupun sekadar diskaun, kan? Sekadar diskaun. Sebab kita ada kaedahnya, kullu qardin jarra naf'an masyurutan fahuwa riba. Setiap pinjaman duit yang kita janjikan manfaat, yang disyaratkan, maka dia adalah riba. Kadang-kadang dia tak jadi riba, tapi macam saya cerita tadi, dia menggabungkan syarat, dia menukar akad. Menukarkan akad. Akad yang lain kepada akad yang lain. Contohnya, jika tergabung di antara akad wakil, wakil biasalah, ejen kan, wakil, dengan akad upah, ijarah, kedua-dua kontrak boleh berlaku dalam keadaan kontrak ijarah akan dominan lah. Kontrak ijarah. Maksudnya hukum ijarah akan dominan. Dan contohnya saya mewakili kawan saya untuk membeli roti setiap pagi. Tapi akan dia kena bayar saya upah pembelian roti. Kan? So dia dianggap sebagai kontrak ijarah. Dan ni yang biasa syarikat-syarikat takaful lah buat. Kan? Syarikat takaful ambil wakalah lah dengan upah. So, upah ini mesti dijelaskan berapa upahnya, kan? Tetapi oleh kerana akad wakalah itu akad amanah, maka kita kena disclose everything lah yang kita buat. Sebab kita wakil. Jika tergabung di antara kontrak simpanan dengan penggunaan wang dan jaminan modal, kontrak itu boleh bertukar juga. Kontrak simpanan, contohnya kontrak simpanan dengan penggunaan wang dan jaminan modal. Kontrak itu boleh bertukar menjadi kontrak pinjaman. Pinjaman. Contohnya saya pinjam, saya tolong simpan je duit sebenarnya, kan? Sahabat saya bagi saya simpanlah duit RM1,000 dalam akaun saya, tolong simpan. Okey, saya kata saya boleh simpan, kan? Itu kontrak apa namanya? Kontrak simpan. Bahasa Arab dia wadi'ah dengan huruf dal, wadi'ah. Sebab ada lagi nama dalam bahasa Arab, wadi'ah. Wadi'ah itu diskaun, kan? Berjualan dengan harga diskaun. Wadi'ah dengan dal, simpanan. So, dia bagi duit, saya tolong simpan sahaja. Itu simpanan. Tapi, jika saya kata, okey, saya nak guna duit ni. Dan saya akan jamin, bila-bila masa nak duit, saya akan bagi. Nak modal, saya akan bagi. Tapi, saya nak pakai duit ni. So, dia akan bertukar daripada simpan kepada pinjam, kort. Inilah yang berlaku dalam bank-bank yang menggunakan akaun kort, kan? Dulu namanya adalah wadi'ah yadud damanah, kan? Bukan wadi'ah yadul amanah, wadi'ah yadud damanah. Wadi'ah yadul amanah ni adalah yang simpan yang biasa, kan? Saya tolong simpan, kawan saya minta tolong simpan, saya minta simpan luggage, itu wadi'ah biasa. Tapi wadi'ah yadud damanah ialah wadi'ah yang saya akan pakai duit dan jamin modal tersebut. Perbincangan dalam kitab-kitab fiqh panjanglah wadi'ah yadud damanah ni, kan. Majoriti mengatakan kalau wadi'ah tak boleh nak dhamma langsung. Contohnya saya kata saya simpan duit RM1,000. Saya jamin duit ini tak akan hilang dengan saya. Jaminan itu tak boleh dipakai, kan. Ini dalam kitab-kitab fiqh lah. Ulama membahaskan juga, adakah semata-mata kita jamin duit tersebut dia dah bertukar menjadi pinjam ataupun masih belum jadi pinjam. Ataupun jaminan itu tidak terpakai. Ha, kan? Saya tolong simpan telefon kawan saya, simpan sekejap. Dan saya jamin sebarang kerosakan saya tanggung. Jaminan ini boleh dianggap sah atau tak? Ha, kan? Ikut kitab-kitab Syafi'iyah dulu-dulu, jaminan tak terpakai. Kalau rosak pun, saya tak perlu buat ganti rugilah. Kecuali dengan sebab kecuaian. Okey. Kalau saya nak jamin juga. Nak jamin juga. Kalau saya pinjam, dia masukkan duit. Saya simpan duit. Saya nak jamin. Saya tak pakai duit. Saya nak jamin. Adakah dia jadi pinjaman atau stay sebagai simpanan? Ini dibahas panjang lah. Boleh cari artikel Profesor Kamal Khattab tahun
lama dah, tahun 1900 lebih. 90-an lah, 90-an. Guru saya dekat Jordan hari tu. Sekarang dia kat Kuwait. Dia kata dia ini masih lagi belum bertukar menjadi simpan pinjaman. Semata-mata kerana dia jamin modal. Tapi kalau dah saya pakai duit tersebut kan, guna duit beli lauk apa semua kan, tapi adalah duitnya nak ganti balik. Tapi saya boleh gantilah. So ini adalah dah bertukar menjadi qard atau pinjaman. Sebab itu kita kata tadi, dia akad ni boleh bertukar, dia macam transformer juga. Kadang kereta, kadang robot kan. Jadi kita nak tahu akad apa itu sebut. Kalau dia jadi qard, treatment hukum je lain lah. Qard ni harus boleh dibuat. Ada seorang sahabat namanya Zubair, Abdullah ibn Zubair lah, Abdullah ibn Zubair kan, yang mana dia seorang yang sangat amanah kan. Dia simpan, saya tak lupa sekejap, Abdullah ibn Zubair atau Zubair bin Awab, dua tu lah kan, cek balik lah. Dia ada, atau siapa-siapa yang ingatkan, dia seorang sahabat yang amanah. Semua sahabat di Madinah ini beri duit dekat dia untuk dia pegang kan. Jadi setiap kali orang bagi duit, untuk duit tanah pun orang bagi dekat dia, tanah pun orang bagi, binatang pun orang bagi dekat dia kan, untuk dia tolong simpan. Dia ahli perniagaan pun kaya juga, seorang orang percaya dekat dia. Setiap kali orang bagi pinjam duit, orang bagi tolong dia simpan, dia kata ij'alhu salafan, jadikan dia pinjaman. Dia terus peringkat awal lagi. Dia kata statement awal-awal, kita nak dia jadi pinjaman. Sebab apa? Memudahkan dia untuk menguruskan aset-aset yang orang bagi ni. Kalau dia bagi simpan, dia tak boleh campur dengan duit dia kan. Dia kena kontrol, dia tak boleh pakai. Sedangkan duit tu rugilah kalau terbiar macam tu. Dia kan orang bisnes nak pakai duit. So dia kata jadikan pinjam terus. Senang. Nak balik nanti kita bayar lah, kita gantilah, kita banti balik. Dia boleh ganti dengan yang lain kan. So dari sudut pengurusan aset lebih senang. Sebab dia sangat amanah, dia tak nak kalau tercampur pun susah nanti kalau kira akad simpan ni. Jadi sebab itu kita kata akad itu boleh bertukar daripada simpan kepada pinjam. Yang penting dia jamin dan dia boleh pakai. Dan apabila dia meninggal dunia, ada ratus-ratus juta lah kan duit tersebut kan. Puluh-puluh juta duit kan. Alf-alf kan. Bayar baliklah bila meninggal dunia, ramai sahabat nak tuntut balik orang, anak-anak dia bagi semua hutang-hutang kan. Akhirnya setiap isteri dia, dia ada 4 orang isteri, setiap isteri dia akan dapat faraid 80 juta dinar kan. Tamanin al-al kan, 80 juta dinar setiap isteri. Bahagian faraid untuk isteri. So bayangkanlah harta dia berapa kan, untuk anak-anak dia, untuk isteri saja. Dan setiap isteri dapat 80 juta. Banyak duit dia. Yang kita nak cakap di sini ialah perubahan akad simpan kepada akad pinjaman. Jadi, inilah yang berlaku juga di dalam e-wallet tadi. Tapi adakah e-wallet betul-betul simpan atau pinjaman? Ini kita nak tengok kan. Atau dia akad yang modern, akad yang tak ada dalam kitab kan. Tak ada dalam kitab. Memang akad e-wallet namanya kan. E-wadiah ke? Terpulang nak bubuh nama apa kan? Sebab dia nak kata sama tak sama, nak kata serupa tak serupa kan? Tapi banyak juga akad-akad yang baru. Contohnya masa saya sebut tadi, akad sewa beli kan? Al-ijarah al-mutahiyah bitamlik itu sewa belilah kan? Asalnya al-ijarah al-mutahiyah bitamlik. Dekat Malaysia kita buat al-ijarah summa al-baik. Akad deposit sewa beli kan, akad depositnya sewa beli, kita nak sewa beli kereta tu, kita bayar deposit dekat syarikat kereta tu kan. Apa akad yang sesuai untuk deposit tersebut? Ramai ulama-ulama buat, cari dalam kitab-kitab fiqh, cuba buat macam-macam lah kan. Dia tak sama juga macam mana pun kan. Sebab deposit sewa beli tu diletakkan oleh undang-undang akta sewa beli. Kena beli kereta, kena buat bayar deposit 10%. Beli rumah kena 10% kan. Kita tak bayar kepada bank. Kita bayar kepada syarikat manufacturer tu, penjual kereta kan. Kalau kita bayar kat bank, okey lah. Boleh kita katakan bank itu bayaran pendahuluan untuk kereta kan. So, ini kita bayar dekat kedai. Bank, lepas kita bayar tu, bank beli kereta tersebut,
dan sewakan kat kita dan jual, kan? Siapa bayaran awal tu? Tak ada dalam kitab tu, kan? Bolehlah orang ulama sekarang ni buat tafkir fikir masing-masing, tapi dia tetap tak sama sepenuhnya lah dengan apa yang ada dalam kitab. Apa? Urbun. Urbun lah, eh. Urbun ni kita cagaran, cengkeram, kan? Letak duit-duit, kalau jadi, jadilah. Dikira sebagai jualan. Kalau tak jadi, kira burn. Kan? Yang deposit kereta ni, benda dah jadi. Kita bayar deposit tu. Kalau urbun tu macam booking fee tu. Ha, yang RM500 kan? Ha, booking fee. Yang deposit ni, kita bayar 10% tu. Booking fee ni belum lagi transaksi, belum lagi dibuat, kan? Kita sekadar janji untuk membeli. Tapi nak janji saja kesianlah, kan? Contohnya kita nak janji nak beli kek, kan? Usahawan-usahawan kek ramai. Tempah kek tak ambil deposit. Ramai yang rugi lah, kan? Tak nak ambil kek. Kan? Apa? Bolehlah dikira macam Hamish Jidiah, tapi Hamish Jidiah ni beza sikit lah, kan? Commitment fee lah Hamish Jidiah ni. Tak apalah, yang kita nak katanya dia adalah betul-betul akad-akad yang barulah sebenarnya, kan. Akad iz'an. Akad iz'an ni akad yang baru, kan. Akad take it or leave it. Iz'an ni akad yang memang dah penjual buat macam tu tak boleh tawar. Nak ambil, kalau tak nak tak payah. Kan. Bilateral contohnya, bilateral, kan. Kalau tak nak pakai lateral tak payah pakai. Kan? Nak pakai ini je bil, ini kadar-kadar dia, kan. Kita dah ditetapkan begitu. Iz'an lah. Iz'an ni biasanya kena kawalan kerajaan. Iz'an ni. Kalau di negara Arab dia panggil akad badal khulu. Mana badal khulu? Kan? Siapa pernah kat Jordan tahulah badal khulu, kan? Kita ada kedai lama, kat kita buat kedai makan kat situ, kan? Kita sewa je kedai tersebut, kan? Siapa-siapa nak menyewa lepas kita kena bayar kat kita. Bukan kepada pemilik, bayar kat kita. Itu pun akad yang barulah. Tak ada dalam kitab fiqh. Okeylah, kita masuk kepada transaksi ni. Saya nak habiskan sebelum pukul 1, kan, sebenarnya ada hal lain pula. So simpanan, so kita dah pick lah, dah kemuncak lah ni. Kita dah tahu tadi kita ada dua, sama ada kita simpan, kan. Sebab kalau kita nak tengok secara mudahnya, e-wallet ni cuma simpan lah, kan. Saya ada duit dalam bank, tapi saya nak simpan di dalam app. So, saya simpanlah. Nak bayar nanti guna duit tersebut untuk bayar, kan. Lepas ni pasar malam pun senanglah. Macam tu je, bawa phone je, kan. Tak payah bawa dompet. So, secara mudahnya nak kias, dia simpanlah. Sebab apa? Kita masukkan duit, tolong simpan. Nak dapat balik, kita withdraw lah, kan. Kalau tak jadi, kita withdraw. Kita boleh ambil balik. Dan duit itu dia tolong simpan bagi pihak kita. Kita nak transfer kepada kawan pun boleh, kan. Sebab dia tolong simpan, pada masa yang sama dia juga bertindak sebagai wakil untuk menyediakan perkhidmatan, kan. Dia memberi perkhidmatan transfer duit yang memudahkan kita nak transfer duit, nak bayar, perkhidmatan pembayaran, kan. So nampaklah itu dia menggabungkan di antara beberapa aktiviti. Bukan sekadar simpan, tetapi menggabungkan juga perkhidmatan yang dia sediakan. Wakil kita untuk tolong membuat pembayaran, kan. Okey. Wadiah pun sebenarnya ada unsur-unsur wakil sebenarnya, kan. Wadiah ni ada unsur wakil. Yang mana bila kita minta kawan kita simpan, seolah-olah kita wakilkan kawan kita tolong simpan duit, kan. So dia ada unsur wakalah, ada unsur wakil di situ. Sifat-sifat wakil. Wadiah boleh bertukar menjadi pinjaman jika menggunakan duit untuk tujuan lain dan memberi jaminan. Saya dah ceritakan tadi, kan. Saya simpan duit, tapi saya nak pakai duit ni boleh? Boleh. Dengan keizinan boleh pakai. Kalau tak ada keizinan, dia jadi al-ghasbu, rampasan tu haram, kan. Kalau kita pakai dengan keizinan, dah jadi pinjam. Dan kita beri jaminan, ganti baliklah modal. Tapi kalau kita pakai, kita jaminan, saya balik dan saya bagi sedikit hadiah. Saya janji. Ha, itu jadi riba lah. Kalau nak bagi hadiah, tak payah janji. Wadiah ini boleh bertukar menjadi kepada qard. Dalam kitab ini, boleh menjadi kepada qard, kan. Boleh bertukar menjadi pinjaman. Dan kerana apa? Kerana dia menggunakan
dan kerana dia menjamin modal. Kerana menjamin modal. Sebahagian fuqaha kata, kalau selagi duit itu tak digodakan, kalau sekadar kita jamin modal saja, dia tidak bertukar menjadi qard lah. Dia kekal sebagai akad wadi'ah. Dalam bank, kita masukkan duit dalam bank wadi'ah, tetapi bank terus menggunakan duit tersebut untuk buat pembiayaan. So, dia akan automatik jadi qard lah. Kan? Sebab bank kita, dia akan pakai duit tu kan. Kalau tak, sia-sia duduk dalam tu. So, kalau nak buat loan, buat financing apa, akan ambil duit tersebut. Dia akan ambil duit tu lah. Dia simpan sikit je untuk tujuan reserve kan. So, secara automatik, bank itu adalah qard. Cuma kadang-kadang dia tak nak pakai qard lah. Dia nak bagi kompetitif sikit. Sebab qard ni tak boleh janji kan. Buka akaun bank qard, dapat payung. Tak boleh, payung tu riba kan. Buka akaun bank qard, tapi ada peluang untuk masuk peraduan. Peluang untuk masuk peraduan pun riba kan. Sebarang bentuk manfaat kan. Yang dijanjikan berasaskan pinjaman, maka dia jadi riba kan. So, itu jadi masalah kalau bank pakai qard. Dia tak kompetitif lah. Tak boleh janji langsung. Macam tabung haji. Tabung haji tak menjanjikan hibah kan. Kita je yang lebih-lebih nak tuntutnya sebelum ni kan. Sebab tabung haji pakai wadiah. Dia tak boleh janji. Ni kan. Tapi oleh kerana orang terlalu mengharapkan sangat wadiah tu, tabung haji kata kalau macam tu kita tukar je lah. Jadi wakalah senang kan. So, wakalah bank tabung haji boleh janji lah. Okay, kalau ada untung kita bagi. Kalau tak ada, kita tak bagi. Kalau rugi, kerajaan tanggung. Kan? Sewakalah senang. Dia boleh janji. Tapi kalau qard, langsung kita tak boleh janji. Contohnya saya kata, kalau ada untung, saya bagi. Kalau tak ada, saya tak bagi. Itu pun tak boleh kalau kita buat qard. Sebab kalau ada untung, kita kena bagi. Kan? Jumlah tak kira jumlah. Ada je sedikit untung yang dijanjikan. Sebarang perjanjian yang kita buat tu dah dianggap sebagai mengubah qard kepada riba. Kan? Okey, e-wallet ni, dia qard ke dia wadiah? Ha, tuan-tuan dah nampak tadi kan? Dia duit tak boleh pakai. Kalau boleh pakai pun boleh digunakan untuk tujuan pembelian sekuriti kerajaan yang masih lagi dianggap sebagai hak milik klien lah. Kan? Bukan hak milik penyedia. So basically duit tu tetap ada. Kan? Adakah dia pinjaman ataupun simpanan? Jadi saya bagi keputusan sendiri lah. Masing-masing jadi mujtahid lah hari ini. Kan? Saya open end, sebab saya kata open ended. Nak kata apa kan? Okey lah kalau kita kata qard lah. Ada orang yang bagi tahu dekat saya, kita nak anggap sebagai qard. Sebab apa? Sebab dia ada manfaat daripada duit tersebut. Dia dapat interest income, dia dapat income daripada sukuk, daripada bond yang dia guna. Dan dia kadang-kadang dia guna beli bond kerajaan tu, dia anggap sebab dah guna. Itu qard. Betul juga. Ya. Betul juga. Kalau qard, sebarang bentuk janji-janji manis yang dibuat, kan? Cashback. Point. Walaupun kita katakan janji manis itu tidak ada di dalam kontrak lah. Isu kedua lah kan. Janji-janji itu adalah manfaat kepada klien. Dan manfaat itu boleh menjadi riba lah. Macam tertarik boleh jadi riba kan. Jadi sebarang rebate, sebarang cash point, sebarang diskaun akan jadi riba sekiranya kita anggap dia sebagai qard dan duit itu memang digunakan. Cuma dia kata balik lah. Okey lah. Sebarang janji ni budi bicara je. Ya kan? Budi bicara je. Saya boleh je. Saya janji saya tak bagi. Okey lah. At least okey. Tapi pada masa yang sama, janji tu yang menyebabkan kita pakai. Kan? Kalau tak baik, kita tak pakai. Kan? Malah aku pakai. Buat apa pakai? Nak kena transfer lagi. Aku nak point sebenarnya pakai ni. Niat pun nak, niat tak ikhlas lah. Memang nak point. Kan? So, kalau qard memang point itu secara umumnya ada unsur riba lah. Ada unsur riba. Walaupun dia kata janji itu tidak mengikat sekadar budi bicara lah. Kan? Budi bicara. Tapi tak apalah kalau kita nak kata haruh lagi pun kita boleh kata dia sekadar budi bicara. Tapi tak cantik jugalah kalau qard itu kalau dia nak janjikan apa-apalah. Kan? Sebab kita masuk itu atas pelanggan-pelanggan nak itu sebab dia janji.
kita pun kadang-kadang nak top up, kita tengok yang mana e-wallet yang lagi bagus dia punya benefit kan. Nak dapatkan RM30 kerajaan tu, Boost ke, BitPay ke, apa, Touch & Go ke, EP, tengok-tengok Touch & Go macam best kan. Ha, so kita pilih tu based kepada janji-janji manis tadi. Dan kalau kita kata dia adalah core, maka itu isu hukum yang besar lah. Siapa yang tanggungjawab, siapa yang kena ubah ni? Kerajaan lah, sebab dia yang suruh kita buat pakai, dia yang bagi inisiatif, dia yang buat semua ni. Jadi tanggungjawab dia lah yang kena ubah semua kan. Kalau tak, tak payahlah bagi RM30 e-wallet kan, masuk account bank je lah. Tapi ini isu kerajaan, tanggungjawab dia yang kena ubah. Okeylah, kita tengok, kita compare dengan bank kan. Pertamanya, e-wallet tidak menjanjikan faedah macam bank. Duit kita peram kat situ tidak menghasilkan interest. Interest yang kita dapat 100% daripada transaction. Bukan interest lah. Saya kata interest tu benefit. Benefit yang kita dapat base bukan kepada simpan duit, tapi sebab apa? Sebab transaction. Sebab itu penting pendahuluan panjang dia tu kan, nak tengok sini lah kan. Jika pun e-wallet melabur di dalam bond-bond kerajaan tadi, kita sebagai pengguna, kita tak tahu dia nak labur ke mana kan. Kita tahu ke dia labur HQLA ke, ini aset HQLA, bond kerajaan, tak tahu. Saya tak tahu, yang saya tahu duit saya ada, saya nak guna duit tu. Dia pun tak boleh dedahkan, kalau kita tanya pun dia tak boleh bagi tahu kan. Siapa je yang kita tahu? Kita tahu kita simpan duit je kan. Okey, wang dalam e-wallet tidak akan menghasilkan apa-apa benefit kecuali jika digunakan macam tadilah kan. Jika dilihat dari aspek ini, dia tidak seperti kod secara total. Tak samalah kod. Nampak sama tapi tak sama kan. Dia tidak juga sama seperti wadiah. Dia ada unsur-unsur wadiah, tapi dia ada unsur jaminan modal dan duit itu ada benefit. Tapi kan, kalau kita perhati dalam kitab-kitab fiqh, kadang-kadang, contohnya saya dalam kitab fiqh ada banyak isu wadiah. Pertamanya dalam bab wadiah itu sendiri, kalau kita nak buat SIM. Yang keduanya, kita kena rujuk juga bab al-luqatah. Simpan, tolong simpan sebab kita terjumpa barang orang lain kan. Di situ pada unsur-unsur simpanan kan. Di dalam perbincangan simpan dalam kitab fiqh, kadang-kadang kita sebagai orang yang simpan duit ini, kita boleh dapat juga sedikit benefit kan. Contohnya kalau saya menyimpan kambing, saya jumpa kambing, saya tolong simpan sebab takut kambing itu dimakan serigala. Ada hadis Nabi kan, li akhika au lidzik kan, Nabi kata untuk ni saudara kamu atau untuk serigala. Kambing kita jumpa, simpan, kemudian kambing itu kita yang jaga bagi makan. Kalau tak bagi makan dia mati, kita bagi rumputnya. Susu dapat, siapa yang dapat susu? Kita kan, sebab kita yang bagi makan. Susu itu benefit kan. Contoh kalau ada susu, katalah ada anak tiba-tiba kan, kita ada kambing lelaki juga, kambing jantan kan, tiba-tiba ada anak kan. Anak tu hak milik siapa? Kalau nak ikut hak milik orang tu lah, pemilik asal. Tapi kita yang jaga, kita yang semua kan. Dalam kitab-kitab fiqh dia bagi, di sini dia open-ended juga. Kerajaan dia kata boleh memberikan kepada, ataupun pemilik itu tak boleh dapat anak tersebut dengan izin daripada kerajaan. Jadi oleh kerana kita tertakluk e-wallet, tertakluk dengan kerajaan itu, jadi seolah-olah keizinan dah berlaku lah kan. So dalam kitab fiqh, wadiah itu sendiri pun ada kadang-kadang wadiah yang memberi kelebihan kepada penyimpan, sama ada dengan keizinan daripada kerajaan atau keizinan daripada pemilik duit asal, pemilik wang asal kan. Maksudnya di sini, tidak apabila kita katakan tidak kita dapat benefit, tidak semestinya dia terus bertukar kepada kod semata-mata kerana benefit yang kita dapat. Dia boleh jadi masih dalam ruang lingkup simpanan kan. Dia tidak automatik jadi kod.
Yang pertama memang kita tak pakai pun duit tu. Kalau kita, kalau pun duit tu bertukar kepada, daripada duit kepada bond ataupun kepada suku, dia cuma mengubah bentuk harta kepada harta kepada harta yang lain sekejap, kan? Dan dia mengubah menjadi bentuk harta yang lain pula, aset yang lain pula bila kita nak withdraw. So basically bond tersebut, walaupun dia beli, provider tu beli, tapi dia beli bukan untuk milik dia, bukan atas nama dia, tapi atas nama trust. So bila beli atas nama trust, bukan bukan dia punya lah, siapa punya? Pengguna yang punya, kan? So macam mana pun duit yang kita masukkan, duit yang dia pakai, dia tetap tertakluk kepada duit ni, duit klien, bukan duit dia. Secara accountingnya ni di duit klien, secara undang-undang suku yang dia beli ke apa adalah duit duit klien. Duit suku kerajaan lah, duit klien, duit klien. So bila duit klien, secara logiknya ini adalah bukan penggunaan yang betul-betul guna. Kalau guna ni kita tukar hak milik, kan? Kod ini sifat dia, dia kena bertukar hak milik. Wang saya bagi duit dekat sahabat saya, bila berlaku kod, dia dianggap pertukar hak milik lah. Itu bukan duit saya dah, itu duit dia. Duit saya kat mana? Fizim matihi, dalam tanggungan dia. Kan? Itu bukan duit saya lah. Kalau hilang pun, saya tak ada kena-mena. Kan? So, bila kita nak kata kod, kita kena iktiraf bahawa pelakunya perubahan hak milik secara legal, secara perundangan. Adakah simpanan di dalam e-wallet mengubah hak milik? Ataupun adakah penyedia menyimpan dalam akaun bank, trust account, ataupun dia beli sukuk-sukuk, dia bertukar hak milik? Secara undang-undang, belum bertukar hak milik. So, kalau belum bertukar hak milik, adakah dia kor? Nampak macam tak macam kor lah, kan? Nampak lain dah sikit, macam wadiah. So, bila dah wadiah, sebarang sebarang apa benefit yang dia dapat itu adalah hadiah semata-mata lah, mungkin daripada manfaat yang dia perolehi. So tidak ada isu, tidak ada isu syariah di situ, dan boleh dapat poin-poin tersebut, tak ada masalah, kan? Sebab dia bukan kod lah. Tapi ini masih lagi boleh dibincangkan lah, dan kita serah kepada isu ni, isu yang saya katakan tadi, isu yang saya bincang ni, isu yang kedua lah ni. Isu yang bila masuk pada trust account ni, isu yang kedua. Isu ni bank negara yang kena selesaikan. Bank negara nak kata kod pun ikut dia lah. Bank negara nak kata wadiah apa terpulang. Tapi kalau saya secara peribadi sekarang ini, sehingga waktu ini, saya masih lagi pegang dia bukannya kod lah. Mungkin boleh berubah lah kalau bank negara ada hujah-hujah lain lepas ni, dia kata ini kod, saya tak pasti, kan? Tapi dia, apa pun dia akan tertakluk kepada bank negara. Dan okeylah kalau tapi kalau dia wadiah, dia bukan wadiah yang macam dalam kitab. Dia wadiah dalam bentuk moden yang akad yang baru, wadiah yang tapi tidak ada isu syariah. Wadiah yang biasa. Pada masa yang sama dia boleh charge kita pun boleh. Dia ada hak untuk charge kita dan dia boleh bagi benefit kepada kita. Lagipun benefit yang dia bagi tu sebenarnya benefit daripada merchant, kan? Kadang-kadang peringkat awal mungkin dia terpaksa belanjakan duit marketing untuk supaya ramai orang guna, kan? Hakikatnya duit yang dia nak bagi viable dia punya business, dia kena ambil duit daripada merchant. Kadang-kadang merchant nak buat promotion, dia melalui e-wallet, kan? Sebab dia nak menggalakkan pembelian. So benefit itu bukan daripada interest income, kan? Ataupun duit daripada account tersebut lah. Jadi kalaulah ada interest income pun, kita tak tahu duit itu interest ke ataupun simpanan dalam akaun Islamik, kan. So isu yang kedua yang saya nak highlight juga ialah isu yang di pihak bank negara lah. Ini bukan pihak kita sebab kita tak tahu dia simpan dekat mana. Duit yang dia placement itu, dia letak duit di bank Islamik bank ke ataupun bank konvensional, kan? Kalau dia letak di Islamik bank, 100% tak ada masalah, kan? Dia boleh ijtihad, dia syariah compliant, dia dapat penasihat syariah, tak ada masalah. Tapi kalau dia letak dalam conventional bank, mungkinlah ada orang kata kita pun makan hasil-hasil riba jugalah, kan? Dia dapat profit interest, dia bagi sikit kat kita, kita makan duit haram, kan? Ataupun sekurang-kurangnya kita dikatakan membantu dia dapat income yang haram, walaupun tidak secara langsung. Tapi pada saya itu tidak kuat sangatlah sebab pertamanya kita pun tak ada akses untuk tersebut, kan?
kita tak ada akses, kita tak tahu dia letak kat mana, dan dia pun tidak diberi tanggungjawab untuk memberitahu kita dekat mana yang dia placekan duit, kan? Kalau kita tahu dia placekan duit, itu akan jadi masalah jugalah. Itu akan jadi isu. Kita tahu dia kata saya kami letak akaun dalam akaun konvensional bank ini, kan? Mungkin kita pun rasa was-was juga nak pakai, kan? Di saat-saat itu mungkin dia pun akan rasa nak tarik pelanggan Muslim ni, dia kena buat placement dalam Islamic Bank lah. Katalah dia buat placement dalam Islamic Bank, so tak ada isu lah. Tak ada isu. Maklumat-maklumat ini kalau pun kita boleh cari, tetapi dia bukanlah boleh secara public, kan? Kita kena interview, kita kena minta dengan bank negara, bukannya boleh tengok dalam app, kan? Contohnya, oh ni ada placement, kan? Kan? Oh ni letak dalam account conventional, oh bahaya, kan? Kalau macam tu memang kita rasalah, rasa bersalah sikit, kan? Tapi kita tak tahu. Yang penting yang kita tahu duit kita placement, duit kita duit dalam tu dan kita guna untuk transaksi. So saya rasa itulah kesimpulan yang saya boleh buat untuk setakat hari ini, yang mana akad e-wallet ni dia sebenarnya lebih kepada akad yang moden. Dia tak sama dengan wadiah dalam kitab, kan? Dia tidak juga menjurus kepada qard sebab pemilikan tak berlaku lah. Pertukaran hak milik tak berlaku, kan? Tapi dia lebih kepada wakalah dan wadiah. Ada unsur-unsur campuran, gabung jaling nama-nama kita, nama-nama akad tu lah, kan? Yang pastinya dia belum lagi ke arah qard lah, kan? Kecuali lah ada bukti-bukti baru, kan? Sebab saya tahu bank negara pun sedang mengkaji, masih lagi mengkaji dalam isu ni, ya kan? Tapi kalau ada bukti-bukti baru, itu mungkin boleh mengubah lah, kan? Kalau ada orang tengok video ke, nanti ada rakaman ke, potong sekerak kan, nak tengok ambil itu, nanti keputusan bank negara dah lain. Hujah saya ni lain. Jadi tak boleh pakai je lah. Sebab akhir sekali dia kena tengok kepada bank negara lah, kan? Cuma buat masa sekarang ni, saya tak nampak lagi lah, kan? Dia mengubah kepada hukum qard lah, kan? Kecuali ada orang yang ada maklumat baru yang lebih berbeza. Pada saya, dia masih lagi kekal sebagai wadiah sebab duit memang tak dipakai. Kalau pakai pun masih lagi dalam kerangka client base lah. Client punya pemilikan. Dan sebaik mungkin lah, saya pun tahu sebenarnya kebanyakan penyedia e-wallet sekarang ini nak dapatkan status patuh syariah. Yang mana bank negara, itu peranan bank negara yang kena sediakan parameter bagaimana patuh syariah, duit kat kena placement dekat mana, kalau nak laburkan, nak beli bond kerajaan, kena beli sukuk, kan? Apa yang boleh, maksudnya kalau dia nak buat patuh syariah punya e-wallet, dia kena dapat penasihat syariah, dan biasanya dia tak boleh lah nak beli-beli benda-benda yang haram, kan? Kena ada disclaimer lah, kan? Nak beli macam-macam tak boleh. Saya rasa setakat itu dulu untuk hari ini. Ada apa-apa persoalan, boleh ajukanlah. Macam mana? Oh, sebab wadiah apabila di dalam kitab fiqh, pertamanya dia tak boleh jamin. Kan? Pertamanya dia tak boleh jamin modal tersebut. Yang keduanya dia langsung tak boleh sentuh duit tersebut, kan? Bahkan nak campur-campur pun tak boleh. Wadiah dalam kitab fiqh sangat-sangat strict. Jadi tak sama dengan dia tak boleh tukar pun langsung dengan aset-aset yang lain, kan? Wadiah dalam fiqh lebih kepada wadiah yadul amanah. Maksudnya dia tak perlu bertanggungjawab sekiranya duit itu hilang. Contohnya ada orang hack. Dia dah buat okey dah security, ada orang hack. Dia tak perlu bertanggungjawab. Kan? Tapi sekarang ni dia kena bertanggungjawab. So dia tak sama dengan kitab fake lah. 100%. Wadiah yadud damanah ada dalam kitab fake, tetapi kitab fake tidak mengiktiraf yadud damanah tersebut. Majoriti lah, majoriti menganggap kalau you nak jamin duit tersebut, tak boleh jamin. Kaedah daman tersebut, jaminan itu tidak diiktiraf. Contohnya saya simpan duit, saya kata kalau duit ini kena rompak apa, saya jamin. Kalau saya kena rompak betul-betul, saya tidak perlu bertanggungjawab juga.
Ini mazhab terutama Syafi'i lah, kan? Tapi ada setengah-setengah ulama kata, ulama dia memberikan jaminan tersebut, boleh. Dengan sebab sukarela, kan? Ah, dia wadi yang ini memang wadi ahyad damanah lah. Tapi wadi ahyad damanah yang masih lagi tak pergi kepada qard. Sebab ulama kebanyakan kalau dalam banking wadi ahyad damanah diiktiraf sebagai qard. Sebab dia pakai. Dia pakai duit tersebut. Yang ini wadi ahyad damanah juga tetapi dia tidak pergi qard sebab dia tak pakai duit tersebut. Dia tak guna. Isunya dia pakai atau tak pakai. Dan isunya duit tersebut adakah status berubah hak milik atau tak berubah. Itu dia tak berubah satu hak milik, dia kekal klien, hak milik klien. Kalau trust account pun klien account, kalau sukuk pun mungkin sukuk based on the klien pemilikan. Nah, so saya rasa kena jelas. Sebab ada ulama contohnya macam Kamal Khattab, dia wadi'ah yang domanah dia tidak, dia kata memang tak mengubah menjadi qard. Semata-mata wadi'ah yang domanah selagi mana dia tak berguna duit tersebut. Kan? Kira ni soalan, tak ada kaitan juga dengan ni, tapi bacalah. Apa hukumnya buat pinjaman loan ASB? Pertamanya ASB itu sendiri, siapa-siapa nak pakai pendapat masih, dia ada yang kata haram. Tapi Muzakarah Fatwa kata, haruslah, harus. So, kalau nak pakai pendapat Muzakarah Fatwa, baru boleh terus tengok buat pinjaman pula, kan? So, kalau nak buat pinjaman tu boleh, tapi tak boleh buat pinjaman di bank konvensional, kena buat financing di Islamic Bank, kan? Haruslah Islamic Bank pun harus, ASB pun harus bagi mereka yang berpegang kepada fatwa muzakarah, kan? Tapi kalau fatwa perlis dia kena bersihkan. Kalau bersihkan tak untung, kan? Jadi dia kalau nak buat juga kena pakai fatwa muzakarah, fatwa majlis kebangsaan, dan di Islamic Bank sahaja buat personal loan. Trading saham patuh syariah di bursa saham boleh tak kita ceburi? Nama pun patuh syariah, kan? Boleh, ya? Kan? Kadang-kadang orang keliru, orang ingat trading saham ni sama je dengan trading forex online tu, kan? Lain, forex ni duit, kan? Saham ni dia bersifat pemilikan. Dia aset, tangible asset, dia pemilikan, kan? Aset ni dia bukan duit. Jadi kita boleh jual beli di bursa, terutama di patuh syariah. Tak kira lah bursa Malaysia ke bursa di international, selagi dia dah melepasi kriteria patuh syariah itu, kita boleh belilah. Buka lah account dengan serendah RM10 sahaja, kan? Carilah saham-saham yang harga 5 sen, kan. Yang trading lah, belajar sikit. Ha. Bukan unit trust, trust account. Ha. Hak milik apa tu? Benefit daripada trust account. Peraturan bank negara kata apa-apa interest yang diperolehi mestilah didahulukan buat pembayaran kepada merchant, bayar refund balik dan hanya untuk klien. Kecuali kalau ada lebih-lebih tu dia bolehlah untuk guna kos-kos dia punya buat transaction tu, kan? So basically kita pun tak, tapi apa, sepanjang saya interview beberapa orang memang dia akan dapat duit lah. Kan, dia akan dapat interest tu, penyedia yang akan dapat. Nah. Jadi sebab itu selain daripada merchant discount rate, dia akan dapat juga interest income, kan? Kalau dia letak dalam conventional bank, so duit tu kat dia lah, kan? Macam touch and go lah, kad touch and go tu memang dia akan dapat 40% daripada income touch and go adalah interest, kan? Ha, sebab itu saya kata dia berbeza dengan wadi'ah dalam kitab fiqh, kan? Dan dia juga tak nak kata berbeza, tak juga, sebab ada peruntukan dalam kitab-kitab fiqh yang membenarkan penyedia dapat benefit daripada wang simpanan orang lain sekiranya dia menanggung kos-kos tertentu, kan? Contoh, saya dalam kitab fiqh sebut saya diberi wadi'ah binatang, wadi'ah lembu, unta, tapi saya tidak diberikan duit untuk menjaga unta tersebut. Apa je dalam kitab-kitab fiqh sebut, dia kata oleh kena tak nak bagi dia mati, kita boleh bagi, kan? Bagi, dan kita boleh claim balik dengan izin kerajaan, ataupun
kerajaan membenarkan, kita akan dapat duit benefit daripada unta tersebut, susu dia dan seumpamanya. Lukata pun dia ada unsur wadiah lah. Sebab bila kita simpan itu wadiah amanah kan. Trust tu. Bila orang client, satunya kita yang offer duit dekat dia sebagai client. Kan? Seolah-olahnya apa-apa benefit yang dia dapat pulang pada dia lah. Kita dah bagi lah. Kan? Dan undang-undang yang, pastinya kerajaan benarkan. Itu bila kerajaan benarkan, habis cerita lah. Kan? Dia wilayah kerajaan ni power, dia ada kuasa khalifah tu, istikhlas tu kan. Dia boleh kontrak-kontrak syarat-syarat, kerajaan boleh tetapkan. Sebab tu saya kata dia tak sama 100% dengan wadiah dalam kitab fiqh. Tapi adalah usul-usul wadiah yang sama. Kalau suatu kita bagi simpan, tolong jaga, kawan tolong jaga kucing saya, kita tak bagi dia makan, tak bagi duit, duit beli whisker, dia guna diri dia. Penyipa kucing tu ada anak kan, asyik kita boleh bincang lah sama ada dia ambil ke kita. Asal kita ambil memang anak-anak kucing tu kucing kita. Tapi kalau ada peruntukan kerajaan kata ni anak bagi kat dia, tu dia boleh ambil kan? Tapi dia masih lagi dalam konteks waliah kan? Perbincangan masih lagi dalam konteks waliah, bukan lagi faham. Cuma ada isu-isu faq tu bila dia guna beli buang tu kan. Pada saya kalau dia beli buang, dia cuma mengubah, dia transform bentuk je, masih lagi bentuk yang sama, bentuk duit, cuma transfer daripada account kepada buang tu yang terjamin lah, modal tu kan. Kerajaan BPC terjamin lah. Ada soalan lain lagi? Kalau tak ada, saya rasa kita bercakap dulu lah. Aku dah kawal diadak, kita belum makan opsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basically ada dah sebenarnya. Pas saya jadi panel judging lagi, paper tu dah ada kan. Tapi ada usul-usul yang tidak memuaskan hati Muntahkan Fatwa tu, dia tak keluarkan hukum lah. Tapi kau sebenarnya isu tak ada isu sangat kan. Dia benda halal atau jibah, kalau dia haram pun ada sebab lain kan. Dia bukan haram sebab Bitcoin tu kan. Dia haram dengan sebab lain. Dia haram dengan sebab dia pula harga yang tunggung risiko macam tu lah. Masyarakat boleh ikut fatwa yang ada. Mana yang ada sekarang ni, wilayah harga di kata haram. Haram lah. Yang boleh dia pasti ala Allah ajak ibah tu kan. Kadang-kadang ini tak sempurna juga lah. Kadang-kadang bila dah dia ada satu khilaf yang besar, polemik, dia tak jadi, kaedah itu macam tak valid sangat lah. Kalau nak tawakul, tawakul lah kan. Tapi kalau ada fatwa yang kita rasa kita boleh pegang kan, kita ada fatwa yang mengharuskan Bitcoin dengan syarat-syarat tertentu kan. Boleh menggunakan Bitcoin dengan syarat dia kita faham risiko kan, dengan syaratnya macam-macam lah. Itu ada je yang kena harus. Itu kalau nak pakai fatwa yang harus. Kalau kita nak ikat dengan fatwa yang harus, yang haram-haram kan? Macam kita buat umrah lah kan, wajib tak apa tawah wajah kan. Kalau kita nak pakai yang kata wajib
staff ini kalau tak buat kena bayar staff kan, kalau wajib walaupun mubah tu kena. Dan kita ikat dengan fatwa tu, kata kalau kita tak nak ikat dengan fatwa, kita nak pegang dengan fatwa yang kata sunat. Boleh pilih ya? Boleh pilih. Setakat yang kalau ada fatwa banyak, kita boleh pilih. Sebab fatwa dia tidak mengikat individu. Di fatwa ni kecuali lah bila fatwa itu di gazet. Ha, fatwa gazet lain lah. Fatwa gazet lain, dia dah mengikat. Contohnya wilayah ni dia menggazet fatwa lah. Defend tak gazet. Contoh dia menggazet kata haram. Mana-mana kedai yang buat bitcoin ni, dia boleh ambil tindakan, tidak memotong fatwa. Tak mudah. Tapi kalau kita tak gazet, orang boleh tidak urut, saya tak nak fatwa, saya nak fatwa sendiri. Tapi kalau kita buat macam tu pun tak elok dah kalau kita pergi negara kita beli. Tak elok juga. Tapi sebut, tapi apa pun memang fatwa tak pernah mengikat. Ya, fatwa ni. Kecuali dia diikatkan, kita boleh gantikan undang-undang. Kita baru lah. Kalau baca kita kena pahit maklum wafi ni, kita tak nak fatwa. Dia tidak mengikat. Tapi kalau kita dah nak ikat diri kita dengan mana-mana fatwa, kita nak ikat sama. Maksudnya, kita tak bolehlah sekejap. Bahkan banyak pun kalau kita tengok kan individu tak ada syariah individu kat sini dia kata haram, dia kata ini haram kan. Sebenarnya haram dan halal Bitcoin ni kita kena faham lah, dia halal haram di ghairi ni saja, di ghairi ni kan, menunjukkan benda tu dia di ghairi sebab-sebab lain. Cryptocurrency pun dia bukan, dia panjang cerita lah cryptocurrency ni, kena bincang 5 jam lah pula. Dia ada crypto token kan, cryptocurrency, crypto token dia ada cryptocurrency yang backed by asset, ada cryptocurrency yang tak ada backed by asset, ada cryptocurrency yang backed by gold dan sebagainya lah. Saya rasa nanti cerita sembang keluar. Terima kasih.